kepada para, para peserta yang sudah bergabung pada sesi pada hari ini karena jumlah peserta masih terang. The world of healthcare is evolving in dramatic ways. The changing needs and increasing demands of a growing and aging society, breakthroughs in medical technology, we need a more effective healthcare model. Diagnostics are at the foundation of the rapidly transforming landscape of patient care. Clinical testing plays an enormous role within this. During this time of change, we at Sysmex are facing the challenges of clinical diagnostics armed with unique technologies. Technology that automatically identifies cell abnormalities with high precision, and highly sensitive protein testing to speed up the process of diagnosis. technology that detects and analyzes even the smallest gene mutations these advances help select the most appropriate treatment for each patient cells protein genes concentrating our efforts in advancing these three major elements new technologies have been made possible in ways only Sysmex could have achieved by integrating analyses of cells, proteins, and genes, we can identify signs of disease that would not be otherwise evident. In this way, we are pushing the limits of patient specific medical testing and diagnostics. We firmly believe that technology, as it is evolving in the field of medical testing and diagnostics, Will change healthcare as we know it. That is why we never stop looking forward. In the pursuit of new value in testing, we create innovative technologies. For the betterment of health and for the trust and confidence of people around the world are on the possibilities that will open up new frontiers in healthcare lighting the way with diagnostics sysmex Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang sudah bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Webinar hari ini mengangkat tema mengenai Updates in the Care of Cancer Patients Laboratory and Clinician Perspective dan akan dilanjutkan dengan sesi morfologi hematologi pada siang hari dengan tema The Future is Now New Dimensions and New Generations. Perkenalkan sebelumnya, saya Agnes Octavia Lizandi dari PT Sismax Indonesia selaku MC dari webinar hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyapa para narasumber dan panelis kita pada webinar pada pagi hari ini. Yang terhormat, moderator kita hari ini adalah Dr. Nini Sukartini, DMM SPPKK, dan yang terhormat narasumber webinar hari ini, Dr. Dr. Agus Susanto Kosasi, SPPKK Mars, Dr. Dr. Usi Sukorni, MKES, SPPKK, -K, dan Dr. Trin Goho, Heri Fajari, SPPD, KAHOM. Serta yang saya hormati seluruh peserta webinar, kami ucapkan terima kasih sekali lagi karena telah bergabung dengan kami pada pagi hari ini. Webinar ini tersenggara atas kolaborasi PT. Sismek Indonesia dengan PDS Pakunil Pusat, di mana salah satu bentuk komitmen dari PT. Sismek Indonesia adalah untuk memberikan edukasi dan informasi terkini mengenai diagnostik dan laboratorium. Adapun tujuan web webinar pada hari ini adalah untuk memberikan update mengenai peranan pemeriksaan laboratorium pada penanganan pasien kanker. Dilihat dari perspektif laboratorium dan juga klinisi yang berhadapan langsung dengan pasien. Pemeriksaan laboratorium yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah pemeriksaan hematologi dan hemostasis. Khususnya parameter yang dapat dianalisa oleh alat hematologi dan hemostasis dari Sysmex. Harapannya setelah webinar ini, parameter dari Sysmex Hematologi Analyzer dan juga Hemostasis Analyzer dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan di laboratorium. Sebelum memulai acara, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, Dokter, peserta webinar yang saya hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars pada Sparkling. Kepada panitia, saya persilahkan. Baiklah, kita lanjutkan untuk agenda selanjutnya, di mana webinar pada hari ini akan diawali dengan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Melani, selaku marketing director dari PT Sismax Indonesia. Kepada Ibu Dewi Melani, the screen is yours. Terima kasih Agnes. Selamat pagi, saya ucapkan untuk Profesor, Dokter, Bapak, Ibu, Sekalian yang telah hadir di kesempatan webinar Sismec pada pagi hari ini saya ucapkan selamat datang dan sekaligus terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti webinar yang agendanya terbagi menjadi dua sesi besar yaitu uh, scientific webinar di pagi hari dan kemudian dilanjutkan dengan workshop case studies. Dari data yang terdapat di website worldcancerday.org dinyatakan bahwa 10 juta orang itu meninggal setiap hari karena kasus kanker dan ini tentunya lebih dari angka kematian yang disebabkan oleh HIV/AIDS, malaria dan bahkan uh, TBC jika itu dikombinas dikombinasikan diproyeksikan oleh expert bahwa di tahun 2030 angka kematian karena kanker ini akan melesat sampai ke 13 juta per hari jika kita tidak act maka akan sangat relevan sekaligus juga ini masih sangat dekat dengan peringatan pada Hari Kanker Sedunia yang ditepatkan di tanggal 4 Februari untuk Sismek mengusung tema pada kegiatan pagi hari ini yaitu adalah update penanganan pasien kanker dari perspektif lab dan juga klinisi kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada organisasi PDS Patklin Pusat, Prof. Aryati, dan juga jajaran pengurus yang sudah mendukung kegiatan pelaksanaan webinar pada hari ini. Dan tentu tidak kalah penting adalah juga terima kasih kami kepada para narasumber dan moderator, Dr. Nini Sukartini, Dr. Agus Kosasi, Dr. Usi Sukarini, dan juga Dr. Heri Fajari yang sudah mendukung pelaksanaan kegiatan dengan mengusung dan juga mempresentasikan topik-topik yang tentunya akan sangat bermanfaat fokus pada topik kanker. Kami berharap bahwa webinar pada hari ini dapat memperkaya pengetahuan kita semua dan tentunya dapat diaplikasikan secara nyata di laboratorium ataupun rumah sakit masing-masing. Dan kepada khususnya pengguna alat hematologi SISMEC, maka nantikan juga kasus-kasus menarik seputar penggunaan parameter-parameter advance hematologi di SISMEC dan juga dari sisi morfologi yang nanti juga akan disampaikan oleh para expertnya. Pada akhirnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk dukungan semua pihak dan peserta dan selamat mengikuti acara hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi atas kata sambutannya. Dengan demikian, acara webinar hari ini resmi dimulai. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan agenda pada hari ini. Webinar pada pagi hari ini akan difasilitasi oleh moderator Dr. Nini Sukartini, DMM, S.PPKK dan terdapat tiga paparan dari tiga narasumber. Yang pertama adalah dari Dr. Dr. Agus Susanto Kosasi, SPPKK Mars dari Rumah Sakit kanker Damais Jakarta dengan topik presentasi Usefulness of WPC Channel for Leukemia Screening. Dilanjutkan dengan paparan dari Dr. Dr. Usi Skorini, MKes, SPPK dari RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta dengan topik presentasi Cancer Associated Thrombosis. Dan yang ketiga adalah paparan dari klinisi yaitu Dr. Ternogo Heri Fajari, SPPDK Home dari Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Dengan topik presentasi, Clinician Perspective, How Hematology and Hemostasis Parameter Helps in Cancer Management. Setelah ketiga narasumber menyampaikan materi, akan dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin oleh moderator, dan akan dilanjutkan presentasi mengenai SISMAX yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai tata cara online webinar pada hari ini. Selama sesi presentasi berlangsung, para peserta diharapkan dapat memastikan koneksi internet tetap stabil sehingga tidak ketinggalan untuk presentasi-presentasi menarik dari dokter. Peserta juga dapat bertanya kepada narasumber dengan menuliskan pertanyaan pada fitur Q&A yang ada di bawah ini dan dan akan dibahas nanti pada sesi diskusi. Peserta diharapkan menyertakan nama dan juga institusi pada waktu mengajukan pertanyaannya. Peserta juga diharapkan mengisi feedback form melalui link yang akan ditampilkan menjelang akhir acara, karena merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat ber -SKP ID dengan jumlah 4 SKP. Oke, okay, untuk mempersingkat waktu, mari kita memasuki sesi pertama, yaitu adalah sesi ilmiah, dan akan dimoderatori oleh Dr. Nini Sukartini, DMM SPPKK, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Divisi Laboratorium Hematologi di Departemen Patologi Klinik RSCM FKUI. Mungkin CV lengkap saya mohon izin ditampilkan saja pada layar untuk mempercepat waktu. Kita akan memasuki sesi pertama. Kepada dokter ini. the screen is yours. Baik, terima kasih Agnes atas perkenalannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sejawat senior dan teman-teman sejawat sekalian. Tentunya selamat bergabung dengan acara scientific webinar kerjasama pengurus pusat PDS dengan PT Sismek Indonesia. Sebelum mulai, izinkan saya menyampaikan pesan dari Ketua Pengurus Pusat PDS Patklin, Prof. Ariati, untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama selama ini dan tentunya ini akan mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh anggota PDS Patklin dan juga bagi PT Sismek sendiri. Mudah-mudahan acara ini bisa terus berlangsung saling mendukung untuk kemajuan bersama. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama lagi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Agnes. Hari ini kita punya tiga orang pembicara yang sudah disebutkan tadi. Jadi setiap pembicara akan melakukan presentasi selama 30 menit bergantian nanti setelah tiga pembicara kita akan punya waktu 30 menit untuk berdiskusi. Walaupun selama presentasi silakan apabila ada sejawat yang ingin bertanya langsung saja dituliskan di Q&A dengan tentunya menuliskan pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan tentunya memperkenalkan nama dan asal institusi supaya nanti ketika disebutkan ini pertanyaan dari sejawat ini kita bisa menyebutkannya. Baiklah, saya mohon izin untuk silahkan ditayangkan eh, uh, ya CV-nya Dr. Agus. Dr. Agus Kosasi akan membicarakan mengenai use, usefulness of white precursor cells channel for acute leukemia screening. Dr. Agus, silahkan 30 menitnya milik Anda. Silahkan. Baik, Terima kasih Dokter Nini atas introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan makalah saya pada hari ini pada yang guru-guru saya, Dokter ini guru saya dan juga Dokter Usi yang baru saja menguji saya untuk konsultan saya. Terima kasih banyak. Pada hari ini saya coba untuk share pengalaman penggunaan WPC channel akut lekimia pada Sismac kegudaannya pada lekimia akut. Nah, seperti kita ketahui bahwa Leukemia akut kita sudah ketahui merupakan suatu keganasan neoplastik yang memang berasal dari stem cell, yaitu terjadinya akumulasi sel-sel imatur dalam bone marrow akibat ketidakmampuan proliferasi, yaitu dia tidak bisa menjadi berproliferasi dan terjadi maturation arrest dan dia akan terus berproliferasi sehingga terjadi penumpukan sel-sel muda yang disebut sel blast. Dan ternyata tadi sih yang dikatakan oleh Bu Dewi Melani memang betul makin banyak malignansi dan leukemia ini termasuk juga yang banyak cukup masuk 10 besar dalam globokan 2018 dan juga menyumbang kematian yang cukup besar dalam 10 besar kanker. Dan patogenesisnya eh, tadi yang sudah saya sebutkan bahwa stem cell ini seharusnya dia berkembang menjadi progenitor cell ya menjadi committed progenitor cell dan dia menjadi committed dan committed ini menjadi berkembang menjadi yang matang dan yang matang ini sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti eritrosit ya leukosit ya net limposit dan monosit dan lain-lain harusnya berfungsi masing-masing sesuai fungsinya akan tetapi dalam perjalanannya dalam sesuatu hal dia bisa terjadi yang namanya terjadi gangguan yaitu terjadi disebut onkogenik hit dan biasanya oncogenic hit itu tidak sekali dia bisa berkali-kali sehingga setelah jadi second hit baru dia terjadi yang disebut ganasan itu yang kita sebut sekarang kenal adalah cancer stem cell ya, cancer stem cell ini dia akan berploriferasi terus memperbanyak diri yang kita sebut eh, blast yang kita temukan dalam sumsum -sum tulang yaitu sel-sel blast itu nah eh, secondary hit itu bisa terjadi di mana saja yaitu bisa terjadi di progenitor limfoid bisa juga di progenitor myeloid. Kalau dia di progenitor limfoid disebut dia ALL. Nah kalau dia sudah matang disebut CLL. Dan bila di dalam di dalam uh, germinal center disebut limfoma. Bila dia post germinal center disebut MM. Dan juga demikian kalau dia progenitor myeloid disebut uh, AML. Dan dia bila sudah matang disebut NPN sedangkan kalau sebelumnya disebut ini undifferentiated leukemia atau stem cell leukemia. Nah ini adalah klasifikasi dari leukemia akut yang dua-duanya kita pakai ya FAB yang tadinya eh, belasnya 30 persen tapi sekarang kita memakai yang WHO kriterianya belasnya 20 persen saja. Tapi eh, FAB hanya berdasarkan morfologi, sitokimia dan immunophenotyping. Tapi WHO menetapkan lebih serius lagi dia memakai uh, sitogenetik dan molekuler uh, biologi tujuannya adalah untuk melihat prognosis dan juga uh, pengobatan yang yang dikelompokkan berbeda-beda antara prognosis baik dan buruk sehingga uh, lebih kepada arah personalize. Uh, klasifikasi leukemia akut menurut leukemia phenotyping bisa dibagi menjadi AML, ALL dan juga Uh, ambiguous lineage ya ini ambiguous ini istilahnya yang uh, antara atau mix antara AML dan ALL. Nah, ini adalah klasifikasi WHO yang yang 2016 yaitu banyak sekali memang peran dari sitogenetik yang memang kita sendiri memang belum mengembangkan hanya di pusat-pusat pendidikan saja yang bisa mengerjakan sitogenetik seperti ini, dan memang eh, sekarang ini juga ada tempatnya AML dengan BCL-able, dengan NPM, sepa dan X 1 dan ini molekuler-molekuler sekarang sudah mulai populer, dan juga dengan eh, kombinasi dengan sitogenetik. Ini adalah not otherwise specified dari WHO ini mirip sekali dengan FAB ya sebenarnya ini seperti M0 M1 M2 dan ini M4 M5 dan M6 M6 mengalami perubahan dan melepaskan yang ada campuran dengan myeloidnya jadi AML M6-nya adalah hanya pure yang eritroid yang dengan campuran dengan meloid sudah dikeluarkan dan dimasukkan sebagai MDS Berikutnya adalah ALL juga sama. Ini pengembangannya juga ada dimasukkan hiper diploid, hipo dan sebagainya ada dengan BCL able dan ini kalau diperiksa memang pengobatannya berbeda ya. Ternyata memang makin lama makin nyata bahwa mau tidak mau molekuler ini sangat penting untuk pengobatan yang memang selama ini kita belum bisa lakukan dan ternyata pengobatan-pengobatan dengan molekular marker yang tertentu seperti BCL able dengan ALL dengan BCL able positif ini biasanya resisten bila tidak diberi imatinib. ini adalah akut leukemia yang ambigus linis, ini adalah campuran biasanya B dengan meloid, T dengan meloid dan sebagainya. Dan ini ada juga yang leukemia yang ambigus linis tadi, yang betul-betul undifferentiated, yang masih yang kita sebut stem stem cell leukemia. Nah, ini dalam mendiagnosis satu hematologi keganasan kita perlu sekali clinical symptom. Ya, jadi kadang-kadang datang BMP-nya ke laboratorium minta dianalisa ternyata tidak ada gejala klinik tidak ada data-data laboratorium ini sangat sulit untuk menganalisa morfologinya karena kita perlu sekali karena untuk mendeteksi morfologi dan sitokimia jadi seluruh pemeriksaan canggih seperti um, imunofenotyping, molekular biologi dan sitokimia ini harus didalui dengan ketiga ini. Kalau tanpa tiga ini kita nggak bisa menentukan imunofenotyping, sitogenetik dan molekuler biologi. Karena imunofenotyping kita tidak bisa menentukan panel mana bila tidak mengetahui morfologi, laboratorium finding dan juga clinical symptom. Kalau kita nggak perlu nggak tahu ini satu panel ini adalah leukemia akut, kita nggak bisa memilih panel fenotyping yang mana. Demikian juga sitogenetik. Kalau kita nggak tahu ini leukemia akut atau kronik, kita juga sulit mencarinya. Demikian juga untuk molekular biologi, kita pilihnya mana molekular yang seperti apa. Jadi sehingga penguatan ini adalah untuk patologi klinik sangat penting, yaitu clinical symptoms, laboratory finding, dan juga morfologi dan sitokimia. Ini yang paling penting untuk kita di penguatan, supaya kita bisa mengarahkan ke arah-arah yang lebih canggih. Ini adalah anemia, biasanya pada leukemia akut ini ada trombositopeni dan leukosit bisa juga meningkat, bisa juga kurang atau normal, ada peningkatan uric acid dan LDH, biasanya blastnya juga ditemukan biasanya bisa lebih dari 20 persen. Ini sudah kira-kira inilah akut leukemia yang kita temukan di darah tepi. Nah ini contohnya pada kasus ini ada anemi, leukositnya normal-normal aja ada trombopeni. Ya, kita temukan ternyata sel blastnya kita div ada 42 persen seperti ini. Nah, Bagaimana mengirimkan bone marrow itu harus segar ya. Kalau bisa maksimum 6 jam supaya selnya bagus. Kalau tidak bisa segera dikirim ke rujukan harus difiksasi eh, harus dikirimnya dalam bentuk sejarah hapus tanpa fiksasi. Kenapa tanpa fiksasi? Karena kita butuh eh, kalau itu melakukan pemeriksaan eh, sitokimia SBB. Kemudian hmm, sitokimia SBB itu perlu uh, tanpa fiksasi. Kalau sudah difiksasi, kita tidak bisa melakukan sitokimia. Nah, sitokimia itu perlu sediain tanpa fiksasi. Seringkali dikirim dengan fiksasi. Kalau tanpa fiksasi kita bisa lakukan uh, sitokimia SBB supaya bila ada sel-sel uh, yang ragu, kita bisa melakukan uh, fiksasi SBB tambahan untuk menentukan tipe dari blast-nya. Dan ini uh, yang penting kalau dalam pengiriman sampel itu harus harus ada Hb rombo Ht atau kalau perlu retikulosit dan juga uh, history histori ya ini working diagnosisnya apa ya kemudian juga apakah heparlien atau ada KGB-nya membesar apa tidak dan juga ada sediaan hapusnya kalau perlu Nah, bone marrow yang dikirim adalah untuk phenotyping EDTA ya 3 cc cukup sebenarnya dengan antikoagulan sedangkan itu sitogenetik minimum 3 ml eh, dalam bentuk heparin. Nah, ini eh, kalau mau mengirim sediaan hapus kita sebaiknya langsung tanpa antikoagulan tapi kalau dengan antikoagulan EDTA bisa nah, dibuatlah sediaan hapus yang buat smear 5 atau 6 slide seperti ini smear dan juga bikin touch spreads ya seperti ini yang kita bilang ulur-uluran ini dari uh, referensi referensi subrata ini partikelnya digesek-gesek bikin ular-uluran nah seperti ini kemudian ini contohnya juga sama ini ada yang smear ada yang prep nah ini caranya partikelnya diambil dan digesek-gesek di slide Uh, kita menghitung 200 sel di biara tepi dan 500 sel di uh, bone marrow, caranya seperti itu. Dan bila ditemukan 20 persen lebih, bisa dianggap AML atau ALL, atau bila AML lebih dari, uh, kurang dari 20 persen juga boleh bila terjadi translokasi 15-17, atau translokasi 8-21, atau inversi 16, atau translokasi 16-16. Mieloblast, promonospermyelosit, monoblast dan promonosit, eritroblast dan megakaryoblast adalah termasuk blast. Nah, ini contoh-contohnya dari sel-sel blast yang bervariasi. Ini adalah ALL dan ini adalah tipe-tipe AML. Sitokimia sangat membantu sebenarnya, tapi yang myeloperoxidasi sekarang kita sulit. Kita hanya bisa mengerjakan SBB karena SBB kita bisa buat sendiri. Ini bisa membantu untuk membedakan ALL dan AML akan tetapi tidak bisa membedakan M0 dan M7 tapi ya enggak apa-apa karena M0 dan M7 ini sangat jarang tapi juga dia tidak bisa membedakan ALLB dan AMLT dan MPAL. MPAL ini adalah Ambiguous Lineage. Ini adalah SBB bila dia positif dia jadi hitam begini, ya. bisa di sitoplasma, bisa juga di intinya hitam ini yang SPB positif. Kita berlanjut ke immunophenotyping. Nah, kalau untuk immunophenotyping ini adalah untuk menentukan lini dari keganasan. Sebenarnya kalau kita masih ragu dengan dengan SBB ataupun morfologi. Kadang-kadang sel-sel ini bentuknya mirip-mirip, terutama monositik, kadang-kadang dengan ALL2 itu kadang-kadang mirip-mirip, sehingga susah, kita perlu bantuan immunophenotyping. Immunophenotyping ini bisa membedakan karena kebiasaan kita melihat sel-sel yang seperti ini, limfosit, monosit, dan netrofil, kita harus beradaptasi menjadi melihat netrofil itu sekumpulan ini, ini adalah sekumpulan netrofil, ini adalah sekumpulan monosit, ini adalah sekumpulan limfosit. Nah, ini adalah prinsipnya flow cytometry. Ya, jadi ini single cell tadi, sel-sel darah tadi dialirkan, kemudian ditembak dengan sinar laser, ditangkap oleh detektor pertama yaitu forward scatter, side scatter. Ini mirip sekali dengan dengan yang namanya hematologi analyzer. Kemudian perbedaannya hanya di side scatter yang kedua yaitu dia ada side scatter untuk mendeteksi fluorescence karena antigen dan antibodinya di label fluorescence. Jadi yang tadinya kita melihat sel-sel seperti ini dengan flow cytometry kita melihat seperti ini gambarannya. Ini adalah kelompokan netrofil monosit, limfosit dan blast di mana blast ada di tengah ini Nah, jadi kita sebenarnya phenotyping ini sederhana saja, membedakan hanya tiga lini. Lini T, ya, ini adalah backbone markernya. T adalah backbone markernya adalah CD7, sitoplasmik CD3, CD2, dan ini adalah marker imaturnya. Ini adalah marker B, CD10, 19, dan 79A. Ini adalah marker backbone-nya untuk myeloid, CD13, 33, 117, dan MPO. Inilah marker-marker utama untuk penentuan meloid. Ini penentuan lim, limpoid B dan ini limpoid T. Nah, bagaimana yaitu kita mengincar di daerah yang belas. Ini adalah daerah belas karena dia tidak positif dengan CD45. Yang CD45 CD positif adalah yang hijau ini adalah limfosit, Sedangkan yang ini tidak positif dengan CD45. Ini adalah daerah belas, yang merah ini. Nah, ini kita lihat dengan dual parameter histogram, ini yang positif keduanya yaitu positif dengan 19 dan 10, sedangkan yang hijau ini positif hanya 10, sedangkan yang kuning hanya positif pada 19 sehingga kita bisa melihat. Nah, ini contohnya dengan melihat ini kita bisa interpretasikan bahwa ini adalah positif dengan CD3 dan CD34, ini positif 7 dan 34 dan ini positif 3 dan 34 akhirnya kalau kita lihat ini yang positif 7, 3, dan 7 ini artinya 7 dan 3 positif ini adalah kita simpulkan adalah PALL. Nah problemnya akut leukemia dengan hiperleukositosis ini adalah satu emergency. Kadang-kadang kita perlu treatment segera, kadang-kadang kita perlu lakukan karena dapat kematian segera. Penentuan lini itu sangat penting dengan morfologi kadang-kadang bisa salah. Makanya kita perlu bantuan. Velositometri bagus, akurat, tapi kadang-kadang untuk jangkauannya enggak begitu cepat. Karena velositometri itu pengerjaannya cukup lama dan juga bila dikerjakan hari ini mungkin hasilnya baru besok dan juga enggak semua orang punya velositometri. Nah, jadi kita berpikir bahwa apakah WPC channel ini bisa menggantikan satu sitokimia ya, sehingga morfologi kita bisa lebih tajam. Ya, WPC ini ternyata pembacaannya ada dua, yaitu diagnostik level 1 di XN ini, yang punya XN 1000, ini bisa melihat bahwa dia bisa di, ada dua level, diagnostik level 1 dan level, level 2. Nah, jadi dia prinsipnya kalau dia limfoblast, dia masuk kategori abnormal limfosit dia mempunyai uh, side fluorescence-nya yang medium strong, sedangkan yang fluorescence ininya adalah weak. Sedangkan kalau yang blast, yang side fluorescence-nya weak dan sedangkan ininya strong. Ya, ini dia perbedaannya. Dengan perbedaan uh, asupan dari fluorescence ini, maka bisa dibedakan antara lymphoblast dan myeloblast. Jadi ini flagnya adalah flag blast, ini flagnya adalah abnormal limposit. Nah ini adalah sites uh, side scattergram. Uh, ya. Nah ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah uh, scatter scatternya untuk daerah blast. Ini yang daerah blast. Jadi kalau kita lihat di channelnya, ada harus melihat dua channel di CISMEC-nya, Ini adalah lokasi untuk blast. Untuk forward dan side scatter, sedangkan untuk fluorescence dan side scatter kita melihat blast yang di posisi bawah. Karena dikatakan bahwa untuk blast memang yang milo blast dia fluorescence scatternya dia tidak begitu uh, weak weak dia tidak strong karena di dalam blast itu mengandung yang namanya lipid sehingga menghambat zat warna karena di untuk pemeriksaan WPC dikasih zat warna fluoresens itu yang dihambat oleh lipid di dalam sel blast mieloid blast dalam mieloid mempunyai lipid sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam inti sel tersebut sebaliknya dengan limfoblast limfoblast itu sangat sedikit mengandung lipid jadi memang prinsipnya itu sangat mirip dengan prinsip SBB karena SBB itu juga mewarnai lipid. Makanya dia hitam-hitam, itu mewarnai lipid. Nah, yang lipidnya banyak, dia akan hitamnya lebih banyak. Jadi kalau dia di sini banyak lipidnya, dia weak. Kalau dia tidak ada lipidnya, yang seperti limfoblast, dia maka akan jadi strong. Yang nah, limfoblast itu biasanya dimasukkan ke dalam sini. Dia ada di antara limfosit abnormal limfosit nah pada e, sispeknya nanti terlihat seperti ini gambarannya bisa di sini putih sama putih ataupun merah sama merah ini jadi yang mau kita perhatikan di diagram sispeknya berupa blast dan atypical limfosit ini bisa berupa gambaran yang abu-abu putih ini ataupun yang merah-merah ya yang ini kayak gini yang harus kita perhatikan. Nah, ya, jadi ini harus kita perhatikan. Nah, ini ini yang di sismeknya akan muncul seperti ini. Sayangnya kategori yang jadi seperti ini, ya ini di atas. Ini. Sayangnya yang satu lagi kita harus next page baru keluarnya di next page berikutnya yang ini, yang di sini. Nah, kita melakukan penelitian, ya satu retrospektif. Nah, kemudian leukemia kita bandingkan dengan flow Jadi kita lihat sel-sel leukemia darah tepi yang belasnya lebih dari 20 persen. Kemudian kita lihat dengan perbandingan dengan morfologi WPC dengan flow Nah, kita eksklusi yang periferal bloodnya sangat leukositnya sedikit dan juga yang flow nya yang empal, yang yang campuran. Nah, kita lihat bandingkan dengan BLAST-nya saja dan wpt nya saja dan juga gabungan. Kita bandingkan dengan gold standarnya yaitu flow cytometry. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya adalah kalau kita lihat untuk yang anak-anak, banyakkan yang ALL yaitu 69 persen, ALL, AML 30 persenan. Pada dewasa, banyakkan yang AML, ALL-nya 30 persen, kebalikan ya. Dan juga kalau kita lihat kelompok yang morfologi eh, bandingkan dengan flow kesesuaiannya adalah 80,2 persen. Ya, jadi kesesuaian antara morfologi dan flow koma 80,2 persen. Dan bagaimana dengan WPC? Dan WPC sendiri memang ternyata sama saja dengan morfologi yaitu 82,2 persen. Jadi kalau sendiri-sendiri morfologi maupun WPC itu sama saja 80,2 persen. Kalau kita gabungan antara morfologi dengan WPC, ya kalau kita gabung, kita gabung, dapatnya adalah 89,3 persen. Terjadi peningkatan bila digabung antara WPC dengan morfologi yaitu 89,4 persen. Jadi kesimpulannya kalau kita gabungkan antara morfologi antara morfologi saja dibandingkan dengan uh, flow cytometry cuma 80, ALL 79. Sedangkan sudah gabungan WPC dengan morfologi itu dapatnya 88,7 persen untuk yang AML dengan ALL 89,3 persen. Ya. Nah, jadi kesimpulannya ini WPC mungkin dapat kita pakai untuk diagnosis yang membingungkan. Jadi kita dapat pakai WPC ini bila digabung dengan morfologi untuk kasus untuk sebagai membantu SPPK. Seperti juga dengan sitokimia seperti SBB yang membantu untuk lebih PD untuk menentukan lini dari satu leukemia yang sekarang ini sitokimia memang rada agak susah untuk membeli reagennya. Nah, masalahnya kenapa nggak bisa menjadi 99 persen atau 95 persen? Masalahnya karena ada diskrepansi. Diskrepansi ada kurang lebih 10 persen. Ya. Jadi setelah dikoreksi WPC dengan morfologi ini ada diskrepansi. Dan kita sudah mencari penyebab dari diskrepansinya ternyata tidak berhubungan dengan lini, tidak berhubungan dengan aberan, dan tidak berhubungan dengan jumlah leukosit ya. Kalau kelihat dari lini ternyata 6 subjek yang limfoid, 7 subjek yang meloid. Lihat dari aberan ternyata ada 5 subjek yang aberan, ada 8 subjek yang tidak aberan. Ternyata dengan leukosit count ada juga yang rendah, ada juga yang tinggi. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Nah, ini adalah populasi yang dua. Ini kita lihat, ini ada yang dua populasi, ada yang jelas sekali Nah ini juga dua populasi sehingga kita bingung ini ALL atau AML gitu. Jadi ada beberapa kasus yang memang eh, tidak bisa juga ditentukan sehingga kita juga bisa menjadi salah yang mana yang dominan kita juga bingung. Nah inilah yang menyebabkan angkanya tidak bisa spektakuler menjadi 90%. Dr. Nah Agus, ini adalah kasus, -kasus mengingatkan ada waktu, Agus 5 menit Dr. Agus. Masih ada waktu? 5 menit ada ya kasus, Dr. Agus. Kasus ada 6 kasus yang bisa saya bawakan. Ini kasus satu, kita lihat, ini e, morfologinya, nah kita lihat seperti ini blood Nah ini kita lihat pada kenyataannya, kira-kira apa ini. Nah ini, ini di atas seperti ini. Nah ininya seperti ini, ini dikit sekali, ini besar. Ini musinya apa nih kayak gini? Kalau yang di atas ini blast ya. Ya, blast ini. Nah, ini apa? Ini ini yang di bawah lebih dominan dari di atas ya. Ini gampang kita tentukan. Ini pasti suatu apa? Myeloid apa limfoid? Gampang lah ini. Ini satu myeloid ya. Gampang karena dominannya di myeloid jelas. Nah, Ternyata dibuktikan dengan leukemia phenotyping betul dia myeloid. Kemudian kalau pasien 2, ini anak-anak. Kita lihat leukositnya tinggi sekali, hiperleko. Nah ini kita lihat bentuknya seperti ini. Ya, seperti ALL ya. Bentuknya jelas seperti ALL. Nah ini kalau kita lihat di sini yang dominan yang mana? Dominan adalah yang bawah. Ini adalah abnormal limfosit yang dominan merah sekali. Di sini ada cuman sedikit sekali. Untuk kasus-kasus ini tampak dominan sekali yang di atas. Karena kita tadi sadari bahwa yang di atas itu adalah yang fluoresensnya kencang sekali karena memang limfoblas itu tidak mengandung lipid jadi dia menyerap sekali fluorescence sehingga fluoresensnya itu very bright di sini. Jadi apa ini? Ya udah jelas ini adalah limfoid ya. Benar dibuktikan dengan flow cytometry dia adalah TALL. Nah, ini pasien ketiga eh, uh, suspek leukemia juga tapi WBC-nya cuma 11.000. Nah, jarang-jarang. Ini jarang-jarang Nah, di sini juga jarang-jarang. Nah, ini lebih susah. Kalau kita lihat yang mana, Kak, ini. Di sini ada yang atas. Di sini dilihat, tuh. Jelas di sini enggak terlalu ya merah-merahnya. Nah, ini kecil, ini besar. Ini besar, ini ada juga. Nah, kira-kira apa nih? Coba dijawab. Waktunya dua menit ya, Dokter Agus. Ayo, apa? Dalam hati. Ya, meloid ya. Jadi ini ya seninya juga. Dan ternyata betul ini adalah satu meloid dengan abran 19. Nah, lanjut ke pasien 4, ini WBC-nya tinggi. Ya, terus 45 tahun, ini juga gelasnya seperti ini. Ini merahnya di sini. Ininya di sini. Ini di sini, sininya enggak ada. Apa ini? Glimfoid lah, jelas. TALL juga. Ini berikutnya yang kelima. Black-nya ini meloid, ya, benar eh uh, ini yang terakhir. Mungkin ini mau menunjukkan bahwa uh, bahwa SISMEK ini nggak bisa membedakan antara uh, ALL dan CLL. Ini pada pasien CLL yang adalah sel-sel mateng semua. Sel-sel mateng semua, bukan belas. Nah, tapi sama gambarannya seperti e, ALL ya. Jadi dia gambarannya sama persis seperti ALL. Jadi ini gambarannya. Tuh. Sama, jadi juga limfoid. Jadi dia hanya bisa menggambarkan lini, tidak bisa membedakan. Dan ini adalah konsisten with CLL. Jadi gambarannya adalah CLL, tapi gambaran skategram dari dari WPC tetap konsisten dengan limfoid saja, nggak bisa membedakan bahwa itu ALL ataupun CLL, karena memang yang membedakan adalah morfologinya. Jadi kesimpulannya, leukemia diagnosis biasanya harus melalui morfologi, imunofenotyping, sitogenetik, dan molekuler. Akut leukemia dengan hiperleukostosis, suatu medical emergency ini. yang diperlukan satu pengobatan yang segera tentu perlu suatu suatu satu upaya untuk membedakan antara meloid dan limfoid. mungkin WPC bila teman-teman mempunyai alat XN bisa dipakai sebagai alternatif untuk membantu klinikal patologis membedakan membantu kepedean untuk menentukan ini meloid atau limfoid. Agus, tetapi habis waktunya tapi memang ini tidak bisa dipakai untuk menggantikan immunophenotyping sebagai gold standar habis waktunya tetragus WPC ini tidak bisa memang membedakan antara limfoid dan juga limfoblast dan juga tidak bisa menentukan klasifikasi seperti ALLT dan juga ALLB demikian terima kasih banyak atas perhatiannya Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus atas paparannya 31 menit cukup jelas dengan contoh-contoh kasusnya ya. 6 kasus mudah-mudahan tambah memperjelas materi yang disampaikan oleh Dr. Agus. Saya akan melanjutkan ke pemateri kedua yaitu Dr. Dr. Usi Sukorini, Mars, SPPK Konsultan dari RSUP Sarjito yang akan menyampaikan tentang Cancer Associated Thrombosis atau CAt. Silahkan panitia eh, CV dari Dokter Usi dapat dibaca di sini sejawat sekalian. Jadi Dokter Usi adalah staf dari Departemen Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Rumah Sakit Sarjuto Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Dokter Usi silahkan 30 menit milik ya. anda. Saya share screen ya. Sudah terlihat? Sudah, terus sih. Silahkan. Ya. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mempresentasikan presentasi saya pagi ini berdasar, berjudul Cancer Associated Thrombosis atau nanti saya akan sebut sebagai CAT. Ya. Ini outline yang akan saya sampaikan. Sebagai uh, pendahuluan, kita tahu bahwa uh, Venus thromboembolism atau VTE ini merupakan suatu komplikasi yang sangat sering terjadi pada penderita kanker dan menyebabkan kematian yang sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan uh, populasi umum, kita lihat di sini uh, pasien kanker yang mempunyai tujuh kali lebih tinggi mendapatkan VTE ya. Dan akhir-akhir ini juga di Jepang, ini di antara pasien dengan kanker gastrik dan kolorektal cancer, ternyata insidensi terjadinya tromboembolisme itu persen, jadi cukup tinggi. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah gambaran kumulatif VTI risk yang berdasarkan jenis kanker. Kita lihat yang paling atas ini adalah kanker kanker uh, pankreas yang mempunyai risiko paling tinggi ya mendapatkan uh, VTE. Kemudian diikuti dengan uh, stomach cancer dan kemudian lung cancer dan yang lain. Kemudian bagaimana faktor risikonya? Siapa-siapa nah, yang uh, bisa uh, mudah mendapatkan VTE? Uh, Trombosis ya pasien kanker yang mendapatkan trombosis kita lihat dari pasien itu sendiri ya kita lihat usianya kemudian apakah riwayat sebelumnya obesitas dan kondisi komorbid kemudian dari maaf dari tumornya itu sendiri dari lokasinya kemudian jenis tumornya dan severity dari kanker e, itu sendiri. Ya. Kemudian ternyata uh, treatment itu juga berpengaruh ya terhadap timbulnya suatu uh, trombosis pada pasien kanker dan juga abnormalitas dari uh, biomarker dari pasien itu sendiri. Misalnya kita lihat uh, jumlah leukositnya ya, jumlah uh, trombositnya atau aktivasi dari uh, trombosit, kemudian di dimer, P-selectin, kemudian protrombin fragment 1-2, juga uh, trombin generation potential dan uh, CRP. Nah, kemudian kita lihat bagaimana patofisiologinya. Ya. Kita lihat eh, jelas untuk eh, VTE pada kanker didasari oleh Virchow Triad, di mana terdiri dari tiga komponen, yaitu hypercoagulable state. Kita lihat di sini ada eh, malignancy ya yang kita bicarakan saat ini, kemudian eh, vascular wall injury kerusakan pembuluh darah, dan juga eh, sasis. Ya. Jadi eh, tiga komponen ini yang mendukung bisa terjadinya eh, VTE. Kemudian bagaimana mekanismenya, patofisiologinya. Jadi mekanismenya itu bisa direct dan atau indirect. Direct ini dimaksudkan karena sel disebabkan karena sel tumor itu sendiri. Jadi kita lihat yang biru ini adalah sel tumor, di mana sel tumor ini bisa mengekspresikan tissue vektor yang otomatis akan menginduksi aktivasi koagulasi Dan juga PDPN ini podoplanin, suatu transmembran glikoprotein yang juga disekresikan oleh tumor. Dan ini otomatis akan mengaktifkan trombosit. Ya, melalui uh, reseptornya klek 2 ya. Kemudian uh, tumor itu sendiri juga akan meriliskan mik mi tumor mikropartikel ya yang mengandung TF juga dan mengandung uh, PS phosphatidylserin uh, yang sangat uh, ini sangat uh, tinggi menyebabkan suatu trombosis dan juga mengeluarkan suatu uh, ADP dan trombin dari sel tumor itu sendiri yang akan diikat uh, ADP akan diikat oleh P2Y12 uh, P2, dan trombin akan diikat oleh par 14 ya. Kemudian terjadi suatu aktivasi trombosit kemudian e, mengaktifkan adanya trombus. Nah, kemudian koagulasi activation ini juga di e, diinduksi oleh CP, yang koagulan e, yang mengaktifkan faktor 10 menjadi e, 10A. Kondisi ini diperberat oleh adanya ekspresi yang sangat banyak oleh plasminogen aktivator inhibitor Type 1 ya di mana PI1 ini akan menghambat proses fibrinolisis sehingga clot dissolution ini akan menurun dan trombus akan berjalan uh, terus ya. Kemudian kita lihat yang uh, mekanisme indirect. Jadi ini sel, sel tumor ini yang biru ini mudah sekali metastasis dan invaginasi atau migrasi ya ke, ke, ke sirkulasi ya. Jadi sitokan-sitokan yang dikeluarkan oleh sel tumor ini akan mengaktifkan trombosit dan juga akan mengaktifkan netrofil yang kemudian akan mengeluarkan nets-nya, neutrofil extracellular traps dan akan berlipat ganda nets ini kemudian akan me, apa ya, menjebak ya, menjebak eritrosit dan trombosit juga. Dan kemudian sitokin ini juga akan mengaktifkan endotel di sini yang otomatis kalau uh, endotel teraktivasi maka akan ter, terpaculah uh, sistem koagulasi. Kemudian kita lihat secara agak detail uh, trombosit ini bagaimana teraktivasinya. Jadi trombosit kalau sudah teraktivasi maka dia akan uh, mengeluarkan mikropartikelnya dan juga akan mengeluarkan granula dari granula alfa dan uh, delta ya. Jadi corona alpha ini dia akan mengeluarkan faktor-faktor protrombotiknya, misalnya faktor 5, faktor 11 dan kemudian yang dense granules akan mengeluarkan agonisnya ya. Kemudian semua ini akan menginduksi adanya adanya agregasi trombosit. Kemudian bagaimana dengan nitrofil? Tadi dikatakan bahwa nitrofil akan melepaskan NETS ya. NETS ini kemudian akan mengaktifkan trombosit dan bersama-sama akan mendukung pembentukan dari trombus. Kemudian bagaimana dampak di endotel? Jadi jelas kalau ada stimulasi di endotel maka tisu faktor akan terpapar yang ini kemudian akan menginisiasi aktivasi koagulasi juga dengan adanya peningkatan von Willebrand faktor dan PAI1 ini karena disekresi oleh endotel ya. Kemudian diikuti dengan penurunan antikoagulan yang kita namakan dengan trombomodulin disingkat singkat dengan TM dengan diikuti dengan menurunnya tisu plasminogen ya sehingga plasminogen tidak bisa diubah menjadi plasmin. Yang ini sebenarnya merupakan apa, faktor fibrilisis yang akan melisiskan fibrin. dia turun, jadi akan clot dissolutionnya akan turun. Nah kemudian ekspresi dari faktor-faktor atau protein hemostasis tadi ternyata diprogram ya, oleh suatu onkocin tumor itu sendiri, tumor supresor, dan microRNA. Oke, jadi dari dari tersebut kita bagi menjadi komponen-komponen uh, dari cancer cell berbagai properties. Jadi dari sel tumor itu sendiri mengandung beberapa ini, jadinya protein, mikropartikel, faktor koagulasi yang teraktifkan dan sistem fibrosis. Kemudian dari host itu sendiri ternyata trombosi teraktivasi, leukosit dan endotelium juga teraktivasi dan kita lihat juga onkogen perspektifnya. Kemudian kita lihat ternyata ada istilah selain CAT ya atau cancer associated thrombosis ada juga TEK, thrombosis associated cancer ya. Ternyata kalau CAT tadi sudah saya jelaskan secara detail, nah TEK itu bagaimana? TEK itu artinya thrombosis associated cancer ya. Jadi koagulasi faktor ini, faktor koagulasi ternyata berpengaruh terhadap progresi dari cancer. Kemudian terjadilah TEK nah di, di, di referensi dikatakan memang abnormalitas dari hemostasis ini berkontribusi terhadap rekrutmen sel inflamasi juga produksi uh, seloma tumor dan angiogenesis jadi ini seperti uh, apa ya lingkaran setan gitu ya teket teket gitu ya nah ini ada suatu uh, penelitian yang mendukung itu bahwa uh, peran perantisi faktor ya, ini memang uh, menyebabkan ada progresi sel. Jadi kalau sudah terjadi suatu migrasi sel tumor, ya, kemudian tumor itu akan meresekresikan tisu faktor ekstraseluler vesikel atau mikropartikel. Nah, ini kemudian akan mendukung terjadinya suatu progresi progression dari kanker. Ya, jadi karena memang semua sel kanker itu overexpressive, ya, terekspresi sangat banyak oleh TF ini diekspresikan. Kemudian perannya ini adalah adanya sinyaling terhadap angiogenesis, pertumbuhan tumor dan metastasis. Jadi ini bukti bahwa memang terjadi tag. Kemudian bagaimana burden of CAT ini jelas bahwa pasien ya dengan kanker dengan CAT ini jelas memberikan mempunyai dampak emosional juga ya dengan dan physically karena apa? Karena memang pasien yang kanker e, yang mempunyai VTE ini kecenderungan terjadi rekurensi ini sangat tinggi dan juga terjadi bleeding juga sangat tinggi dibandingkan dengan pasien yang tanpa kanker. Juga e, ada diskontinuitas atau keterlambatan dari terapi kanker itu sendiri dan otomatis akan memberikan dampak ya dampak yang sangat e, tidak menyenangkan tadi ya, tidak terhadap e, pasien itu sendiri ini kita buktikan dari sini ada suatu penelitian bahwa uh, pendeta cancer kanker yang merah ini ya, resiko rekurensinya uh, 20,3,2 uh, persen ya, rasionya hasil rasionya dibandingkan dengan yang tidak kanker dan signifikan demikian juga dengan perdarahan ya, perdarahan ini yang kanker lebih tinggi. Dan, Bagaimana dengan uh, hemostasis biomarker? Kalau kita uh, men menyelusuri uh, biomarker hemostasis sangat banyak ya sangat banyak sekali dan mana mana saja yang kita bisa pakai untuk uh, mendiagnosis kanker associated rumusis ya sebetulnya ini bukan diagnosis ya diagnosis itu sebetulnya untuk diagnosis trombosis untuk uh, menggunakan angiografi atau uh, doppler ya tapi ini mendiagnosis dalam arti kita melihat dari sisi laboratorium ya nah sampai saat ini di dimer itu uh, Paling banyak di, dipakai ya sebagai biomarker untuk exclusion uh, trombosis ya karena mempunyai nilai sensitivitas diagnostik dan negatif predik value yang sangat tinggi. Ya. Tetapi uh, tidak ada belum ada biomarker yang spesifik ya, yang ter, tervalidasi sebagai prediktor CAT karena beberapa hal di bawah ini misalnya. Uh, Visibility-nya sangat rendah di dalam praktek rutin. Kemudian kekurangan standarisasinya, kemudian referensinya ini juga bervariasi. Juga mem mem apa, membutuhkan petugas yang sangat terampil, membutuhkan alat yang lebih canggih, dan ternyata memang di dimer ini belum dikenalkan dalam evaluasi laboratorium rutin. Jadi mungkin baru rumah sakit rumah sakit yang besar yang bisa melakukan ini. Jadi belum semua bisa melakukan. Hal pemeriksaan ini. Nah, karena itu kita lihat sekarang, mari kita bersama-sama melihat penelitian-penelitian selama ini seperti apa. Ya Kita lihat eh, tahun 2013, ini sudah lama sebetulnya, ini ternyata memang eh, melaporkan bahwa di dimer itu mempunyai hazard ratio atau out ratio yang tinggi. Ya, ini, ini, Paling tinggi itu adalah eh, pasien pada kolorektal. Ya. Kemudian jumlah trombosit jumlah trombosit kemudian jumlah leukosit juga tinggi. Kemudian prothrombin fragment 12 ini yang merupakan marker calculation in vivo, yang menunjukkan prethrombotic state, peak thrombin generation juga lumayan nih dua, Kemudian mikropartikel yang ada TF-nya dan faktor 8 ya ini 2,8 lumayan. Nah, kemudian bagaimana dengan peneliti yang lain? Apakah membuktikan hal yang sama? Kita lihat uh, adalah uh, kita lihat TAT ini trombin anti -thrombin kompleks di dimer dan microvesicle uh, tissue factor activity yang kita lihat ternyata memang uh, tinggi semua ya De baik dengan univariate analysis atau multivariate analysis HR nya tinggi ya dalam menentukan resiko trombosis pada pasien adenokarsinoma pankreatik ya. Kemudian ini adalah suatu referensi laporan tahun 2019 tetapi pada pada kasus ini dia mengusulkan, dia mengusulkan beberapa marker. Jadi kita lihat yang banyak diteliti di sini referensinya sangat banyak ini trombositnya. Trombosit ini aktif terutama aktivasi trombosit. Ya, banyak melaporkan membuktikan bahwa aktivasi trombosit berperan di dalam risiko terjadinya hypercoagulability. Kemudian di atas ini juga faktor 8 juga peran antikoagulan protein dan antitrumbin, tisu faktor juga di bawah ini ada uh, TF uh, MV, jadi ya. tisu faktor microvesicles, ya. kemudian like, para net juga tadi juga podoplanin. Nah. Kemudian uh, ada lagi yang tahun 2020 ini memprediksi ada penelitian memprediksi biomarker pada pasien uh, rawat jalan ya untuk terjadinya VTE Mereka menggunakan IPF, kemudian MPV, P selectin, D dimer dan thrombin generation. Kita lihat gambar di bawah ini, ternyata eh, IPF, MPV, kemudian P selectin se eh, tidak berbeda ya antar antar eh, kelompok yang VTE positif dan tidak. Tapi paling kanan ini di dimer ternyata yang Mempunyai kelompok yang mempunyai VTE di nya lebih tinggi secara signifikan. Nah. Kemudian, kita lihat di sini memang signifikan ya, dari kumulatif incidence dengan di yang lebih dari persentil, Tetapi di sebelah kanan ini ternyata tidak selaras, ya, tidak seiring dengan hasil yang lain, karena hasil piktrombin ini pada uh, kelompok yang tidak terjadi. tidak VTF negatif malah justru tinggi Ini juga demikian TTP-nya juga tinggi Time to pick apa namanya? untuk ini ini tes thrombin generation test Time to peak thrombin sehingga dari jurnal ini disimpulkan baseline di desember ini bermanfaat untuk memprediksi. Oke. Kita lihat lagi tahun 2018 dengan meta analysis. Ternyata melihat mikropartikel yang mengidentifikasi faktor ya untuk menilai apakah dia berperan sebagai uh, risiko atau risiko untuk kanker uh, penderita kanker untuk mendapatkan trombosis kita lihat di sini ternyata memang uh, odds ratio memang bergeser ke kanan artinya semua rata-rata di atas uh, dua ya jadi uh, sangat uh, kesimpulannya adalah mempunyai kontribusi terhadap timbulnya venous trombosis pada pasien kanker. Kemudian kita lihat dari, nah ini menarik sekali. Jadi ada peneliti ya tahun 2020 membedakan dua kelompok, yaitu kelompok pasien VTD, yaitu kelompok pasien unprovoked venous thromboembolism disease. Jadi ini VTE yang unprovoked, yang tidak diketahui faktor risikonya. Kemudian pasien cancer dengan menganalisis uh, TF extra vesicles, di dimer kemudian p-selectin, juga antigen TF ya. Di sini tampak sekali bahwa terjadi perbedaan yang sangat yang signifikan bahwa pada VTD marker-marker tersebut sangat uh, apa berbeda ya, bermakna ya. Jadi uh, lebih tinggi pada VTD dibandingkan dengan kanker. Artinya, jadi ini ada pasien yang uh, apa namanya uh, uh, VTE, tapi dicari faktor risikonya itu tidak ada. Ternyata kalau kita mengukur TF, kemudian digabung dengan didimer, dimer selektin, dan antigen TF, tampak bahwa dia menderita eh, apa namanya VTE, tapi unprovoked. Ya. Dibandingkan dengan cancer, cancer ini ternyata tidak meningkat. ya Cancer yang belum VTE tentunya. Kemudian kita lihat lagi NETS, ya, netrofil extracellular traps di tahun 2021 ada yang melihat nilai prognostik ya dari nets faktor kalkulasi dan fibrinolisis pada pasien-pasien terminal kanker memang ini tidak disebutkan bahwa pasien kanker itu menderita VTE tapi kita ingat bahwa nets ini sangat-sangat tinggi kontribusinya terhadap terbentuknya trombus ya. Kalau kita lihat dari gambar yang sebelah kiri gambar satu ini Membandingkan antara penderita kanker dengan orang sehat jelas ya. Jadi ini adalah apa NETs ya. Kemudian kita lihat P-selectin juga IL-8. Kemudian di sini di bawah ini di dimer TAT ini katanya di sini untuk kelompok kanker 12 kali lipat lebih tinggi. Untuk yang di dimer di sini tujuh kali lipat lebih tinggi secara signifikan. Jadi kalau kita bedakan dengan pasien sehat tampak jelas tapi setelah dilakukan suatu uh, penelitian kohort kita lihat uh, nilai uh, sub distribution hazard ratio-nya ternyata beberapa ini tidak tidak uh, disimpulkan sebagai uh, nilai prognostik ya seperti ini pa satu pat ya kemudian extravascular activity, di dimer ini masih uh, di sekitar satu dan tidak signifikan ya. Nah kemudian yang net ini signifikan meskipun sam ini sampai gsf ini masih meskipun ya hanya 1, tapi ini signifikan uh, hasil rasionya jadi bisa me uh, dianggap sebagai uh, bernilai prognostik ya. Namun demikian perlu masih perlu dilakukan suatu penelitian lebih lanjut. Nah, kemudian salah satu Kondisi yang sangat berkaitan erat dengan uh, cancer, yaitu trombophilia. Ya, jadi, trombofilia itu adalah suatu kondisi di mana uh, seseorang itu mempunyai kecenderungan mem mudah membentuk trombus. Ya, itu bisa didapat atau diwariskan. Nah Salah satu kompon, salah satu penyebabnya adalah ini: cancer yang kita bicarakan saat ini, ya, cancer, dan juga herediter. Ya, seperti activated protein C resistant atau faktor V laden, protein C 2 o 2 oa mutation, protein C deficiency, protein S deficiency juga yang lain ini. Nah, nanti misalnya seseorang itu secara diwariskan mempunyai faktor herediter ini dan kebetulan dia menderita kanker, maka resikonya akan lebih tinggi mendapatkan VTE. Nah, ini kita lihat penelitian dari Bloom ya. mereka meneliti pasien kanker dalam lima tahun sebelum terjadinya uh, VTE ya yang memeriksa mutasi faktor 5 mutation dan prothrombin 2 a 21 oa mutation. Kita lihat di atas ini yang atas. Jadi uh, pasien dengan malignansi saja tanpa ada mutasi itu saja sudah memperlihatkan autoreasio yang sangat tinggi ya. Apalagi yang mutasinya ada, faktor family mutation-nya yes ini ada. Ini sangat tinggi, lebih tinggi lagi. Jadi memang malignansi ini sangat erat sekali dengan terjadinya trombosis apalagi diikuti dengan mutasi Kita lihat yang di bawah. Jadi ini pasien kebetulan yang positif mutasi tidak ada pasien ya. Jadi mereka hanya mendapatkan pasien yang tidak mutasi namun menderita kanker. Ini pun juga mempunyai otorisio yang tinggi. Ya. Dari teori di atas, dari pembahasan jurnal di atas, itu kemudian kami berusaha mengelompokkan ya, mengelompokkan marker hemostasis bagi berikut. Marker-marker yang mempunyai sifat prokoagulan. ini misalnya tissue factor, cancer prokoagulan juga Prothrombin fragment 1, 2, kemudian trombin antitrombin kompleks, faktor koagulasi yang banyak disebut adalah faktor 8 meskipun ada laporan 5, 9, 10 dan fibrinogen. Kemudian untuk trombin generation ini juga uh, dilaporkan indukin trombin potensial dan time to peak trombin meskipun tadi uh, dalam salah satu jurnal uh, apa, belum uh, dianggap sebagai faktor prognosis tapi di penelitian lain yang pun uh, kebetulan belum saya bacakan ini ada yang ber, berperan ya kemudian mikropartikel kemudian marker yang bersifat fibrilisis seperti tisu plasmonogen aktivator plasmonogen aktivator inhibitor type 1 kemudian di dimer tadi banyak disebut kemudian uh, yang lain inhibitor terhadap fibrilisis kemudian antikoagulan ini termasuk protein C, antitrombin dan juga TFPI, tissue factor pathway inhibitors dan dari host sendiri. Jadi host sendiri ini trombosit si pasien ini teraktivasi. Jadi bisa kita lihat ya trombositnya, jumlah trombosit, kemudian aktivasi trombositnya mungkin bisa dengan yang lain misalnya sedenanol tapi saya belum menemukan jurnalnya. Kemudian leukosit juga teraktivasi, nanti kita lihat Bagaimana leukositnya naik atau turun, netrofilia atau tidak, kemudian rangsangan nitrofil itu akan menghasilkan nets. endotelial ya. teraktivasi akan menghasilkan peningkatan pelebaran yang meningkat. Demikian juga dengan sitokain proinflamatori dan proangiogenik yang sangat berkaitan dengan koagulasi. Contoh TNF alfa, IL-1 beta ini akan menginduksi ekspresi tisu faktor dan IL-6 serta IL-8 juga merupakan pro uh, protein ya. Kemudian yang masih dalam penelitian ya, itu masih net belum ada pelayanan juga onco-gene, tumor suppression dan microRNA. Dan marker uh, tumor marker ini sebetulnya trombofilia marker ini uh, karena di Indonesia atau di Asia itu jarang diperiksa uh, karena memang data-data epidemiologi belum banyak kemudian juga harus melihat cost effectiveness-nya, cost effectiveness-nya apakah eh, apa namanya eh, perlu dilakukan suatu pemeriksaan trombofilia marker. Oke, nah ini ini di kita ini. Nah, nanti monggo eh, saya ingin masukkan dari eh, semuanya karena kita di sini di Indonesia ya masih berkutat pada CBC ya, CBC kemudian rutin kognitif profile, bleeding time, prothrombin, appetite hypnodidimer. Clotting time sudah tidak bisa direkomendasi lagi, jadi jangan memeriksa clotting time ya. Kemudian mungkin kalau ada uh, ketendungan mengarah ke suatu hal yang spesifik bisa dilakukan pemeriksaan faktor 8 meskipun uh, sebagian besar belum bisa melakukan tapi ada beberapa yang bisa melakukan pemeriksaan faktor SC. Ya. 9 von faktor kemudian platelet aggregation untuk melihat aktivasi trombosit dan lain-lain ya, ini ini uh, kita lihat di lapangan seperti apa dan juga banyak ternyata marker-marker tadi masih research only seperti totalnya satu 12. Kemudian trombin anti kompres dan lainnya itu masih banyak yang research only. Ya, dan trombofilia panel belum juga didapatkan karena pertimbangan harus ada pertimbangan yang sangat cermat di sini. Dan juga masih banyak penelitian-penelitian uh, yang terkait dengan future perspektif tadi. Peter okay. waktunya 5 menit lagi, Nje. Oke. Okay. Jadi ini kensernya uh, ada skornya ya, monitoring anticoagulant treatment. Jadi ini ada antikoagulan uh, yang konvensional dan yang 2x ya faktor 5a yang yang konvensional nggak saya pembicarakan karena sudah lazim kemudian yang 2x ini ada uh, faktor 10a inhibitor dan direct thrombin inhibitor nanti akan saya membicarakan rivaroxaban dan dabigatran terutama rivaroxaban ya. Nah ini untuk monitoring, untuk vitamin K antagonis lebih sensitif INR, untuk heparin lebih uh, dianjurkan kromogenik anti faktor 10 SC, ya Kemudian yang refaruxaban juga demikian, yang DTI bisa uh, DTT, ECT, ECA, dan kromogenik SC Ini adalah yang sudah lazim INR untuk uh, warfarin nah ini untuk terapi krensnya ditesuaikan dengan uh, nilainya. Kemudian untuk uh, saya... nah jadi untuk untuk memonitor heparin, lo heparin, lo molekul heparin, karena lo molekul heparin itu kemudian nanti akan berikatan dengan antitrombin dan akan menetrasi faktor 10A. Jadi kami sarankan untuk pemeriksaan monitoring heparin, terutama LMBH menggunakan anti faktor 10A meskipun di kita belum ada ya. Oke, kemudian ini tadi sudah saya sampaikan. Nah caranya untuk yang paling bagus adalah kromogenik antifaktor ESC untuk heparin. Jadi prinsipnya bahwa antitrombin ini akan meningkatkan akselerasi kerja heparinnya. Setelah dia akan melakukan satu kompleks, kemudian uh, ditambahkan 10A. Nah, 10A yang berlebihan ini kemudian akan diikat oleh uh, dinetralisir oleh kompleks AT dan heparin. Ya. Kemudian ini ada yang sisa atau 10 sisa ini kemudian akan uh, memecah substrat yang ditambahkan kemudian akan muncul warna dan itu akan diukur yaitu itu adalah pemeriksaan faktor ASC heparin yang heparin kemudian untuk yang rivaroxaban untuk doex kadang-kadang ada perdebatan nih apakah perlu nggak Sebetulnya kalau pasien itu baik-baik saja, tidak ada risiko tinggi, tidak perlu ya, karena ini sudah ada yang menguntungkan obat-obat itu short half life, relative window-nya, ya cost cutting dan sebagainya. Tapi hati-hati dengan ini perlu dilakukan pemeriksaan pasien pada yang mengkonsumsi doex karena mungkin ada trombosis perdarahan ya ada renal failure, or, liver failure, ada orang, orang gemuk, ada yang kurus, pregnancy, semua surgery ini perlu dipertimbangkan ya. Nah, ini titik tangkap rifaru saban untuk menginhibisi faktor 10A. Nah, ini untuk untuk monitor jadi rifaru saban untuk screening pakai PT ya. Kemudian dengan pemeriksaan anti-faktor 10A, di sini kita lihat bahwa pada monitor rifaru saban itu harus mengambil darahnya itu harus timing of testing itu harus harus diperhitungkan. Jadi ada sipik, ada sitru. Sipik itu adalah misalnya kita mau mengevaluasi Saban, misalnya sekarang jam 9 itu dia mengkonsumsi rifaroksaban 2 sampai 3 jam nanti baru diambil untuk melihat si peak-nya. Ya, peak-nya. Jadi sangat tinggi-tingginya. Kemudian sitrunya itu segera segera setelah akan dosis kedua. Jadi misalnya nanti jam besoknya besok pagi jam 9 akan minum obat lagi. Jadi sebelum jam 9 persis diambil darahnya untuk melihat hasil sitrunya. Nah, dan ini ada targetnya untuk sipik, untuk rivaroxaban harus mencapai terapi ratus nya 250 nanogram per mililiter. Demikian juga sitronya 32 nanogram per mililiter ya. Nah, jadi untuk bagaimana untuk pemeriksaannya sama prinsipnya hanya tadi diganti dengan rivaroxaban. Jadi ini anti sepuluh a ditambah dengan sepuluh a karena dia akan sebagai anti faktor sepuluh langsung ini akan berikatan, kemudian terjadi suatu sisa residu, faktor 10 residu, yang residu faktor 10 ini akan memecah substrat yang ditambahkan dan akan keluar warna yang akan diukur. Ya. Tapi kita lihat bahwa harus hati-hati, kita harus memilih obat uh, yang yang mana misalnya kita lihat dabigatran ternyata dia akan disekresi 80% oleh ginjal sehingga harus dilihat kreatin uh, clearance-nya baik atau tidak. Kemudian rifaroxaban 65% disekresi oleh uh, hati dan oleh ginjal 35 jadi harus harus bagus ya semuanya. Jadi ini harus dipertimbangkan, oke? Okay. Kemudian untuk yang terakhir, untuk direct inhibitor seperti dabigatran itu bisa dilakukan APTT. Kemudian tapi APTT ini tidak bisa me, tidak sensitif terhadap kadar rebigatan yang sangat rendah sehingga dianjurkan TT trombin time ya. Tapi trombin time ini terlalu high response jadi kadang-kadang bisa dalam posisi dua apa namanya si dua ratus per ml itu per mililiter bisa memanjang sampai 10 sampai tiga kali. Oleh karena itu dianjurkan untuk dilut trombin time nya dulu 1 sampai 8. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan ekarin protein time. Ekarin itu suatu uh, bisa ular dari uh, Echis carinatus. Ya, itu bisa mengubah uh, protrombin menjadi mesotrombin. Mesotrombin itu suatu uh, hasil intermediate ya, dari pemecahan protrombin menjadi uh, trombin. Mesotrombin ini juga berfungsi untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Ya. Jadi ini seperti clotting time seperti clot based assay. Kemudian yang terakhir ecarin chromogenic assay ini seperti tadi hampir sama jadi ya jadi e, protrombin kemudian ditambahkan dengan ecarin kemudian menjadi mesothrombin. Mesothrombin ini nanti kemudian e, ditambahkan satu substrat kemudian mesothrombin akan memecah substratnya keluar warna dan diukur. Ya, jadi paling tepat memang chromogenic tapi e, agak belum belum tersedia ya di secara rutin tempat kita tapi sudah bisa divalidasi kalibrasinya juga sudah baik sebagai kesimpulan bahwa penderita kanker mempunyai resiko tinggi terhadap CAT sampai saat ini D-Dimer masih menjadi pilihan utama sebagai parameter yang sangat sensitif terhadap terjadinya trombus tapi tidak ada penanda tunggal untuk mendiagnosis CAT ya biomarkernya kita lihat dari bersifat uh, prokoagulan kemudian juga biomarker seperti juga sitokin proinflamasi dan proangiogenik yang uh, berkontribusi terhadap aktivasi koagulasi dan masih banyak biomarker yang masih dalam tahap penelitian dan riset only ya. Jadi uh, mungkin dalam uh, apa namanya kita perlu melakukan suatu penelitian penelitian yang uh, berguna bermanfaat untuk uh, pasien ya untuk patient safety. Dan untuk monitor uh, antikoagulansia, perlu ketelitian dan kesermatan mm -hmm. dalam pemilihan serta pemeriksaan pem pemantauan antikoagulansia pada pasien CAT. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih banyak dokter Usi yang ya, sudah sob, menyampaikan ya. uh, makalahnya yang sangat menyeluruh. Mudah-mudahan uh, bermanfaat buat kita semua. Baiklah, sejawat sekalian saya akan lanjutkan untuk pembicara terakhir di sesi kita pagi ini oleh Dr. Heri Fajari, spesialis penyakit dalam KHOM. Beliau dari Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin, Bandung yang akan menyampaikan presentasi berjudul Clinician Perspective, How Hematology and Hemostasis Parameter helps in cancer Yo, pas management. Pasangannya sama ini, Pak Heri. Silahkan Dokter Heri, 30 menit milik Anda. Silahkan. Dokter Heri masih di mute. Dokter Heri. Maaf. Terima kasih. Terima kasih Dokter Ninik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para guru besar, para senior dan sejawat sekalian, senang sekali saya bisa bertemu dengan semua walaupun dalam webinar. Biasanya memang kita bertemu dalam suasana yang lebih akrab, tapi ini juga cukup akrab. Nah, saya izin share screen. Terima kasih juga untuk PT Sismax yang telah mensponsori acara ini. Apakah slide saya sudah kelihatan? Sudah dok. Oh baiklah, terima kasih. Nah ini judul saya. Hmm, kemudian ini disclosure saya, saya tidak ada yang harus saya utarakan. Nah karena kanker itu banyak hubungannya dengan sel-sel darah, gitu. Jadi saya akan membahas satu persatu, tapi berdasarkan jumlah saja. Kalau di tubuh kita, kan, yang paling banyak eritrosit, jadi ini anemi dulu pada kanker. gitu. Jadi, sebetulnya anemi pada kanker itu hmm, sudah lama dikenal. Kalau dulu kita bilangnya anemi of chronic disease, tapi kalau sekarang memang istilah ini diganti anemia of inflammation karena memang pada dasarnya adalah inflamasi dan khusus pada kanker ada istilah yang disebut cancer related anemia. Patogenesisnya juga sudah tidak terlalu asing lagi bagi para sejawat sekalian. Jadi sel tumor itu bisa mengeluarkan berbagai macam pro-inflammatory cytokines. Lain adalah interleukin 6 juga dia reaktif oksigen spesies gitu. Dia juga bisa mengaktifasi mengaktifasi makrofit yang kita tahu bahwa makrofag ini adalah sangat penting berperan di dalam metabolisme besi. Nah, makrofag ini akan menghasilkan hepsidin. Demikian juga interleukin 6. Interleukin 6 ini juga akan merangsang sel-sel hati untuk menghasilkan hepsidin. Sehingga kita tahu bahwa hepcidin ini akan menutup ferroportin sehingga tidak bisa besi itu digunakan untuk sel-sel yang membutuhkan di antaranya adalah eritropoiesis gitu. Nah, lama-lama akan terjadi apa yang kita sebut functional iron deficiency anemia. Nah, harusnya pada kondisi anemia HIF atau hypoxia inducible Faktor itu akan terangsang gitu sebagai mekanisme kompensasi. Tapi pada kanker dia mengeluarkan berbagai macam sitokin dan enzim antara lain adalah proril hidroksilase. Justru inilah yang akan menurunkan HIV gitu. Jadi kita tahu HIV itu akan mengalami degradasi Kemudian dia akan merangsang si EPO yang ada di ginjal. Nah ini dia tidak terjadi hal ini karena dihambat oleh prolil hidroksilase sehingga EPO-nya juga turun. Nah, juga bertambah turun. Nah, itulah patogenesis dari cancer related anemia. Nah, sekarang itu ada red HE gitu. Kalau dulu kita hanya mengandalkan berbagai macam mm, besi ya parameter-parameter yang untuk mengukur besi di dalam tubuh kita gitu. seperti F serum, feritin dan MCH, MCHC dan lain-lain gitu. Tapi kalau sekarang sudah tidak kita menggunakan retikulosit hemoglobin equivalent. ini akan bisa lebih cepat mengingat umur retikulosit itu hanya lima hari gitu dua sampai empat hari sehingga disitulah kita mengukur kandungan HB-nya gitu. Nah, <tuh> keuntungan eh, kalau kita mengukur red HE maka kita bisa menentukan bioavailabilitas daripada besi gitu. Ya, tapi memang kadang digabung dengan ferritin. Kenapa? Karena ferritin. Tapi susahnya ferritin itu adalah acute phase reactant. sehingga kita harus menyingkirkan hal-hal yang meninggikan feritin misalnya dengan pemeriksaan CRP. Jadi enggak kadang hal ini praktis, kadang hal ini jadi complicated gitu ya. Nah, ini ada satu penelitian yang menurut saya bagus gitu. Dia meneliti dengan cut-off red HE 28 gitu memang red HA ini ada yang bilang 27, ada yang bilang 28 dan lain-lain karena yang tertinggi itu 32 range-nya gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat di p value-nya gitu, ini baik yang red HA lebih dari 28 atau kurang dari 28, ternyata yang sangat berhubungan dengan signifikan yaitu hemoglobin dan MCV sedangkan ferritin serum iron transferrin saturation itu tidak gitu. Kalau serum iron katanya iya gitu. Ini 0,01 ini lumayan bermakna. Tapi pada kenyataannya serum iron ini tergantung pada etnis. Ini penelitiannya di Eropa dan belum tentu sama dengan di Indonesia gitu. Nah, parameter lain itu adalah delta HE. Delta HE itu juga ini sebetulnya bisa membedakan antara inflamasi dengan yang bukan inflamasi gitu. Tapi kalau misalnya dia inflamasinya sepsis itu memang delta ha -E itu bisa tiba-tiba jadi negatif dalam waktu yang sangat singkat gitu. Bahkan sampai minus -4, minus -6, minus -8 gitu. Dan seperti ini jelas ini inflamasi penyebabnya gitu. Juga pada kanker. Kanker memang pada dasarnya memang inflamasi gitu. Ya. Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya mengenai tromboinflamasi pada kanker gitu. Jadi delta HE ini juga sangat-sangat penting gitu untuk kita pertimbangkan. Caranya mudah, hanya mengurangi rate HE dengan RBC HE. Dan itu semua sudah keluar di 35 parameter yang XN series. gitu. Kemudian red channel. Red channel ini juga kita bisa melihat maturasi daripada si retikulosit. Gitu. Nah, terutama yang harus diperhatikan adalah IRF. Ini mohon maaf ya, saya tidak mengajari buaya berenang atau ikan berenang, tapi memang saya hobi nih kalau untuk melihat scattergram gitu jadi ini khusus ketera penjelasan bagi yang bukan patologi klinik gitu karena pesertanya juga ada yang bukan dari patologi klinik nah ini kalau kita lihat di sini ini respons eritropoisisnya sangat berlebihan gitu kenapa karena high fluorescence reticulocyte ini sangat tinggi gitu sebaliknya kalau pada memang defisiensi besi Ya, biasanya ini tidak terjadi karena memang bahan dasarnya nggak ada. Jadi memang semuanya kelompok di eritrosit saja gitu. Jadi dengan melihat scattergram kita sangat-sangat mudah menentukan apakah dia functional iron deficiency, hemolitik atau yang lain-lainnya. Apalagi kalau kita menggunakan Thomas plot gitu. Ini kita hanya lihat retikulosit absolut dengan immature reticulocyte atau IRF gitu nanti kita lihat aja kalau IRF yang high retikulositnya high oh kemungkinan hemolisis gitu sebaliknya kalau misalnya aplasia tentu saja retikulositnya turun si image retikulositnya juga turun gitu. jadi ini bisa lebih mudah kita mengaplikasikan dalam klinik jadi red high ini sebetulnya penting tapi memang kadang-kadang banyak orang yang tidak menggunakannya dengan baik gitu. Bahkan di kadoki sendiri red HE ini digunakan pada gagal ginjal yang akan menggunakan eritropoietin gitu. Ya. sehingga kita nampaknya perlu memperdalam pengetahuan tentang red HE gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan platelet? Platelet itu ternyata mempunyai suatu Peranan yang sangat penting walaupun dia kecil tapi ternyata dia suatu pemain yang sangat aktif gitu di dalam tumor genesis baik dalam pertumbuhan, ekstravasasi dan metastasis gitu. Makanya sekarang ada istilah tumor educated platelets gitu. Nah kemudian kalau kita mengetahui dengan baik ke depan mungkin ada obat-obat yang di tempelkan kepada platelet atau menginaktivasi platelet sedemikian rupa sehingga sitokin-sitokinnya nggak keluar dan progresivitas kanker itu akan berkurang. Nah ini yang disebut tromboinflamasi. Jadi sel kanker ini memang bisa langsung nih mengaktivasi platelet. Tentu saja kalau platelet teraktivasi, tadi dokter Usi sudah bilang bahwa akan mengaktivasi koagulasi. Dia juga mengaktifasi netrofil, membentuk net, gitu. Kemudian banyak lagi peranan-peranannya, gitu. Ya, nah juga menghasilkan platelet ini ternyata menghasilkan VEGF misalnya, vascular endothelial growth factor yang akan membentuk pembuluh-pembuluh darah baru, juga TGF beta. Nah, gitu. Ini kita tahu bahwa semua ini nanti downstream pathway-nya adalah proliferasi daripada sel-sel tumor. Nah, kalau kita besarkan lagi di platelet mengaktifasi koagulasi, ini prinsipnya adalah cell-based model of coagulation. Gitu. Jadi pertama, memang dia akan membentuk trombin dalam jumlah kecil. Nanti dia akan bergabung antara 9 dan 10 menjadi tenase kompleks, nanti tenase kompleks itu nanti dia akan mengaktivasi, akan menggabungkan 10A dengan 5A kemudian ini adalah protrombin kompleks nanti dia akan mengaktivasi trombus gitu tapi trombin membentuk trombin nah, trombin yang dibentuk pada fase ini sedikit nanti nanti akan diperbanyak lagi gitu nah, jadi pada sel kanker itu ya ternyata dia juga punya yang disebut protease activati activated receptor. Gitu. Activated Jadi parit tidak hanya pada platelet tapi juga sel kanker juga punya gitu. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa trombosis itu sangat berperan dalam tumorigenesis. Ini ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa memang si platelet ini bisa segala macam lah gitu ya. Bisa menghasilkan adesi dan juga ekstravasasi dan juga dia bisa masuk ke tumor microenvironment gitu. Jadi betapa hebatnya si platelet ini. Nah, kalau kita bicara trombositosis, memang trombositosis ini dari dulu sudah menjadi marka. Artinya dia merupakan faktor prediktif dan juga Prognosis, gitu, pada seorang yang kanker. Apabila terjadi trombositosis lebih dari ribu, maka prognosisnya akan lebih jelek, gitu. Terutama pada kanker-kanker GI, lung, breast, dan ovarium, gitu. Nah, tadi ini juga ada di slide-nya dokter usi. Jadi, antara kanker dan trombosis itu ada lingkaran setan. Kanker akan mengakibatkan trombosis trombosis juga akan meningkatkan risiko terjadinya kanker gitu. Bahkan seseorang yang disebut tadinya unprovoked VTI ternyata ke depan dia menderita kanker. Jadi VTI itu yang unprovoked bisa saja dia merupakan para neoplastik daripada kanker. Ini tadi juga sudah dijelaskan, saya hanya ingin sedikit highlight saja. Bahwa di Dimer semakin tinggi, itu menunjukkan bahwa dia semakin jelek overall survivalnya. Kalau kita hanya berpegang di Dimer untuk menentukan orang ini berisiko untuk VTI, tentu saja tadi sudah banyak penelitiannya, dan itu tidak ada satupun yang dijadikan standar sampai saat ini. Nah, ini ada satu penelitian, dia menggabungkan antara di dimer dengan fragmen 12 gitu. Nah, ternyata ini sangat bermakna gitu dibandingkan dengan di dimer saja atau faktor F faktor 12 saja dari si trombin kemudian atau <tuh> satu lagi nih yang nomor 4 adalah saya lupa nih apa nih di dimer alone. Oh iya, dan yang tidak meningkat gitu ya. Jadi ternyata gabungan antara di dimer dengan F12 itu justru bisa dan ini merupakan studi prospektif dari Vienna Cancer and Thrombosis Study terhadap 821 orang gitu. Cuman sayangnya memang populasinya tidak heterogen karena dari berbagai kanker gitu. Nah, makanya kesi hasil yang dari beberapa uji klinis itu memang hasilnya tidak konsisten gitu. Nah, yang penting adalah ini sebetulnya. Bagaimana kita mengakses risiko dari VTE gitu. Ya, ini bisa dibaca sendiri, tapi saya sangat senang dengan diagram ini karena ternyata di sini merokok tidak termasuk salah satu risiko terjadinya VTE gitu ya. Jadi saya ini favorit saya lah pokoknya gitu. Nah, yang penting di sini adalah bandingkan antara risiko trombosis dengan risiko bleeding. Ini yang harus kita pertimbangkan dalam pemberian anti Gitu. Nah, apabila pasien itu sudah masuk kemoterapi, maka kita bisa menggunakan Coranaskor. Gitu. Kalau dia skornya lebih dari dua, kita boleh memberikan profilaksis. Tapi ingat orangnya harus dalam kemoterapi. Jadi. Kalau kita mendiagnosa seorang kanker, dia sudah stadium lanjut, tentu saja di dimernya akan sangat tinggi. Belum lagi begitu usia di atas 60 tahun, di dimer itu biasanya 10 kali usia gitu kan, tidak 500 lagi, tidak 0,5 lagi batasannya gitu. Nah, saya, saya, pribadi tidak pernah menggunakan di dimer untuk jadi patokan apakah dia harus diberi tromboprofilaksis atau tidak. Yang paling penting adalah melihat faktor risiko dan risiko bleeding. gitu. Itu yang paling penting. Dan kalau penderita dalam kemo, sebaiknya kita menghitung corona, skor. corona score. Corona score ini tentu saja kita melihat jenis kankernya dan platelet count, kemudian hemoglobin, dan juga leukosit count sebelum kemo juga BMI yang tinggi gitu semua dikasih skor satu kecuali untuk kanker lambung dan kanker pankreas gitu pokoknya kalau udah sama dengan dua dia kita tinggal mencari bagaimana risiko bleedingnya kalau risiko bleedingnya tidak terlalu tinggi kita sebaiknya memberikan anti koagulan nah ini saya kutip dari berbagai guidelines bukan saya sih ini yang, yang yang mengumpulkan si strive ini ya ini baru di publish di Januari 2021 dia mensitasi men dari beberapa guidelines gitu. Ini ada yang 2020, ada juga yang dari 2014. Semuanya berkata bahwa kalau kita mau melakukan profilaksis itu konteksnya harus jelas dulu kalau ada acute medical illness atau misalnya dia baring lebih dari tiga hari reduced mobility orang-orang nah, inilah yang diberi trombo walaupun dia kanker kecuali dia dalam kemo beda lagi hitungannya itu dengan corona score gitu nah, sedangkan kalau misalnya tidak ada faktor-faktor tersebut maka trombo profilaksis should not be offered gitu ya juga apabila dia akan menjalani minor procedures atau kemoterapi kita lihat nanti berapa corona corona skornya gitu jadi tidak semua tidak tidak harus di yang tinggi langsung diberi tromboprofilaksis kalau menurut saya itu menyalahi guidelines walaupun saya tahu persis guidelines itu tidak bisa diterapkan pada semua pasien ini rata-rata berkata sedemikian. Nah, satu hal yang penting, doax itu penelitian pada untuk tromboprofilaksis pada cat itu ternyata walaupun dia bisa menurunkan VTI, ya, tetapi terjadi major bleeding, gitu, ya. Sehingga nah, terus terang saya takut. Gitu. Nah, bagaimana dengan trombositopeni? Kalau trombositopeni memang penyebabnya banyak. gitu. Saya berkata kepada para residen dan trainee bahwa kalau bertemu dengan trombositopeni, jangan memikirkan penyakit hematologi yang primer dulu. Pikirkan penyebab lainnya, karena memang diagnosanya eksklusionum. Nah, kalau berkaitan dengan kanker, biasanya karena kemoterapi. Nah, kalau di hematological malignancies, memang threshold untuk memberikan platelet transfusion itu udah hampir sepakat semuanya 10.000. Tapi kalau pada solid tumor ini tidak ada karena memang jarang terjadi perdarahan gitu. Nah, untuk itu kalau kita bertemu dengan trombositopeni, tentu saja kita perlu parameter hematologi. Nah, di sini ada IPF dan IPF hashtag gitu ya. Itu adalah Imager, platelet fraction count gitu. Jadi absolutnya lah. Gitu. Nah, ini nilai normalnya sudah ada berbeda antara di Amerika dengan di Eropa, walaupun perbedaannya tidak terlalu banyak. Saya sendiri biar gampang satu setengah sampai 10 gitu yang saya pegang. Ini contoh. 46 tahun dia diagnosa limfoma, kemudian pada hari dia mendapat rituximab, gemcitabine dan oksaliplatin. yang kita tahu itu adalah penyebab trombositopeni gitu terutama gemcitabine, Oksaliplatin juga bisa, rituximab juga bisa tapi gemcitabine yang jelas gitu. Nah setelah dia turun kita ikuti IPF-nya kebetulan memang nih rawat inap gitu. sehingga bisa dilihat tiap dua hari gitu. Nah ternyata begitu IPF persennya naik gitu ya terus disertai dengan IPF yang hashtag tadi naik itu kita bisa memprediksi bahwa trombosit pasti akan naik dalam beberapa hari ke depan sehingga kita tidak memerlukan lagi transfusi platelet pada saat itu. Nah, ini sayangnya kalau untuk outpatient memang rada sulit untuk memeriksa tiap dua hari gitu sehingga IPF ini menurut saya sih penting untuk mengelola komplikasi, komplikasi dari kanker maupun dari pengobatan pada kanker gitu ya nah ini kita bisa melihat bisa avoid bone marrow biopsi gitu tentu saja pada kasus-kasus tertentu tidak pada semua gitu dan IPF ini sudah terbukti lebih baik daripada MPV. Kalau dulu kita memang pakainya MPV dengan asumsi apabila trombopoiesis pada bone marrow itu meningkat akan dikeluarkan sel yang besar-besar, platelet yang besar-besar, tapi ternyata tidak juga gitu ya. Nah, sekarang ini kita beralih lagi pada neutrofil. Jadi di pada X and series itu kalau Si itunya dibuka, apa itu istilahnya? Nanti kita tanya deh. Pokoknya diaktifasi, maka dia bisa tuh menghitung parameter-parameter yang tadinya masih tersembunyi. Gitu, nah, ini tadi saya sudah bilang bahwa kanker pada dasarnya memang inflamasi, sehingga kita perlu marka-marka inflamasi. Nah, ini adalah beberapa penelitian tentang marka-marka inflamasi. Gitu. Jadi mulai dari ANC, ALC, AMC, platelet count, neutrophil lymphocyte ratio, platelet lymphocyte ratio, lymphocyte monocyte ratio. Ini kalau kita lihat hanya yang tidak signifikan hanya absolute lymphocyte count dengan absolute monocyte count. Yang lainnya lumayan di value-nya dibandingkan dengan orang yang sehat. Dan ternyata memang orang yang kanker lebih tinggi gitu. Nah, ini ada neutrophil reactive intensity dan neutrophil granularity granularity intensity. Nah, mungkin ke depan sekarang ini memang belum ada datanya pada penyakit-penyakit kanker. Jadi masih terbuka kesempatan untuk meneliti apakah NeutRI dan NeutGI ini bisa dipakai untuk parameter kanker pada malignancies. Kalau pada infeksi sih jelas dia sangat mudah gitu ya karena kita tinggal menggabungkan dengan AS limfo dengan uh, yang RE limfo gitu, reaktif limfo gitu. Nah, kenapa kok begini? Ya, itu pada prinsipnya kanker itu kan mengeluarkan sitokain. dan ini akan mengganggu membran yang sel yang sebagian besar memang terdiri dari lipid dan juga ada kolesterol di situ Nah, kolesterol ini sangat berperan gitu. Apabila dia kolesterolnya tinggi, maka rigiditas membran itu membran di sel kankernya sendiri itu jadi resisten obat susah masuk. Jadi resisten terhadap kemo. Tapi sebaliknya, kalau fluiditasnya meningkat, justru dia lebih gampang metastasis, dan cancer cell itu, selain net, juga dia melakukan meng meng induce netosis. Nah, mungkin dengan parameter ini, kita bisa melihat secara tidak langsung bagaimana netosis itu berperan pada tumorigenesis. Gitu. Dokter Heri, ya. sisa lima menit. Siap, yep. siap. Yep. Ini kurang mungkin dua slide lagi dokter. Baik. Nah, ini kita lihat parameter-parameter yang tradisional gitu ya. Nah, kalau kita lihat dia memang berkaitan dengan prognosis. Kalau leukositnya tinggi, ANC-nya tinggi, ALC-nya tinggi, NLR-nya tinggi, kemudian HB-nya rendah, plateletnya rendah eh plateletnya tinggi biasanya lebih jelek prognosisnya dibanding dengan yang rendah atau yang normal kalau kita lihat di kolom yang kedua itu itu hampir pada semua kanker yang sering saya amati adalah pada ginekological malignancies breast cancer dan lung cancer juga limfoma memang betul bahwa kalau tadinya ANC, WBC, ALC, NL, tinggi itu biasanya memang mudah sekali relaps gitu. Nah, mungkin ini slide saya yang terakhir ternyata dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Heri yang sudah menyampaikan makalahnya dengan sangat jelas. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Baiklah, sejawat sekalian, kita sampai pada sesi diskusi. Kita punya 30 menit waktu untuk berdiskusi. Jadi apabila ada sejawat sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh klik raise hand, boleh juga dituliskan di bagian Q&A. Sambil menunggu, saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah ada, ya. Jadi saya urut saja nih dari Dokter Agus sebagai pembicara pertama. Nih sudah ada dua tiga pertanyaan untuk Dokter Agus. Jadi Dokter Agus ada pertanyaan dari Dokter Wifina dari RSUD Ulin. Pertanyaannya adalah untuk pemeriksaan WPC, adakah batasan jumlah leukosit? Dan juga jumlah sel blast di darah tepi untuk bisa e, melihat atau keluar WPC-nya. Silakan, Dokter Agus. Nah, baik. E, terima kasih e, pertanyaannya. E, memang e, tidak ada batasan ya, kapan kita bisa Um, batasan kapan kita uh, boleh membaca. Tapi dari pengalaman uh, evaluasi, bila sel-belas kurang dari 10%, maka bintik-bintiknya merah ataupun abu-abu itu akan sulit dievaluasi. Seperti itu. Jadi uh, batasan yang sebaiknya dipakai adalah kurang lebih 10%. Kalau batasan eh, kurang dari 10 persen, mungkin akan sulit eh, melihat menginterpretasi. Sebab, kita kan harus menginterpretasi sendiri, sehingga dotnya itu mungkin tidak akan berkumpul menjadi suatu kumpulan titik-titik yang mudah dibaca, sehingga eh, dia akan menjadi buyar, sehingga kita akan kesulitan bila kurang dari sepuluh persen belas. Seperti okay. Jadi sel blastnya ya, Dokter Agus, seberapa mungkin 10 persen. Kalau jumlah leukositnya adakah batasannya? sebaiknya kalau leukositnya di atas seribu, di atas seribu sudah bisa, sudah bisa jelas. Okay. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ya dokter Wivina. Jadi untuk leukosit yang terbaik di atas seribu, 1000 sedangkan blastnya 10%. Baik, terima kasih dokter Agus. Pertanyaan yang kedua masih untuk dokter Agus dari dokter Vina di Jakarta. Bisakah ditunjukkan di scattergramnya WPC untuk membedakan posisi limfoblast dengan limfosit atipik, Dokter Agus? Wah, mungkin mohon di-share nih, digambar scattergramnya Dokter Agus nih. Silakan, Dokter Agus. Baik, saya coba akan share. Sudah hilang ya. Sebentar ya, saya buka lagi. Sebentar ya, saya buka lagi. Sudah hilang. Baik, santai Dutragus. Ya. Ya, ini dia. Eh, uh, saya sudah coba men -scale screen. Nah, yang merah di bawah ini kan ini adalah daerah-daerah yang limposit atipik. Yang sedangkan yang sebelah kirinya yang tidak merah ini adalah limposit matang. Kemudian yang atas ini, ini adalah posisinya blast. Jadi yang forward dan side scatter ini menentukan posisi, sedangkan yang kanan ini menentukan intensitas. Jadi dikatakan bahwa dia tidak bisa membedakan antara limfosit atipik dan limfoblast, dan limfoblast itu akan dideteksi sebagai limfosit atipik pada alat ini karena dia akan uh, terdeteksi sebagai di forward scatter dan side scatter sebagai yang merah-merah ini adalah limfosit atipik. Maukah dia blast, maukah dia atipik, pokoknya limfosit yang abnormal dikategori sebagai limfosit atipik. Dan limfosit atipik itu nanti dianalisa apakah apakah dia punya uh, apakah dia punya fluorescence ini adalah hiper apa tidak? kalau fluorescence-nya nya meningkat itu dianggap suatu uh, limfoblas atau golongan limfoid. Nah, kalau tidak ya mungkin yang lain. Sedangkan kalau untuk yang mieloblas biasanya posisinya di daerah yang forward scatter-nya uh, lebih lebih tinggi, bukan lebih rendah karena dia forward scatter-nya lebih besar-besar Ya, side scatter-nya lebih ke arah atas. Ya, dia ini. Nah, tetapi karena dia mengenung lipid, sehingga dia posisi eh, posisi dari fluorescence-nya ini tidak menguptake fluorescence, sehingga dia posisinya biasanya di bawah sini, di bawah sekitar sini. Begitu dok. Baik, terima kasih Dokter Agus. Mudah-mudahan cukup jelas buat Dokter Vina ya yang bertanya. Sebetulnya ada lagi satu pertanyaan untuk Dokter Agus ditujukannya, tapi saya rasa nanti juga mesti dari Sismek. Jadi pertanyaannya dari Dokter Tri Ratna sih dari UGM menanyakan Sismek seri apa saja yang bisa periksa WPC. Saya rasa ini bukan buat Dokter Agus ya, nanti mungkin ditanyakannya ke Sismek. Tapi kalau Dokter Agus mau menanggapi, silahkan barangkali tahu. Apakah bisa untuk WPC ini diperiksa dari spesimen sumsum -sum tulang. Mungkin Dokter Agus uh, tahu. Uh, Kalau... Sebenarnya sumsum uh, -sum tulang tidak dianjurkan karena sumsum -sum tulang itu mengandung partikel. Dikhawatirkan astroma partikel ini akan menyangkut di dalam uh, pemeriksaan ini, sehingga akan uh, menyulitkan untuk kita sendiri akan tetapi kalau mau dilakukan penyaringan dulu dan sebagainya ya monggo saja sih tapi yang yang sebenarnya dari pabriknya tidak menganjurkan untuk melakukannya dari sumsum -sum tulang karena berbahaya takutnya ada stroma atau apa yang menyangkut di ataupun lemak yang menyangkut di sistem dari Sismek ini. Nah, Sismek yang mempunyai WPC adalah Sismek yang XN 1000 ke atas yang bisa dilakukan WPC ini. Ya. Itu aja baik, apa? ya baik. Terima kasih Dokter Agus. Mungkin nanti dari PT Sismek silahkan memperjelas mungkin ya ini uh, terkait dengan alat uh, tertentu seri apa saja. Uh, dari untuk Dokter Agus baru tiga itu pertanyaannya. Saya lanjut dulu ke pertanyaan untuk Dokter Usi. Jadi ada satu pertanyaan untuk dokter Usi dari dokter Brilian dari rumah RSUD Grati Pasuruan. Mohon masukan untuk pemeriksaan tromboelastografi yang dilakukan untuk faktor resiko dan monitoring CAT. Silahkan dokter Usi. Masih itu mute dokter Usi lupa ya <laughs> terima kasih uh, pertanyaannya dokter Brilian jadi menanyakan mengenai TEG ya jadi TEG ini uh, tujuannya adalah mengukur sifat viskoelastisitas blood dalam membentuk clot ya under low uh, shear stress jadi nah kemudian apakah pertanyaannya uh, apakah bisa dilakukan atau dimonitor gitu ya untuk mendeteksi trombosis pada TAC atau CAT. Ya. Kalau memeriksa TRO uh, TEG jelas uh, bisa ya karena TEG itu pertama kita bisa melihat adanya uh, pada awal kita masih ingat teori service model of population, ya. Pertama adalah fase inisiasi. Fase inisiasi itu akan diperlihatkan uh, pada saat reaction time R ya dan akan sejak Klot itu mulai terbentuk itu adalah k r ya artinya reaction time itu adalah inisiasi kemudian setelah itu mulai generasi trombin, ya, generasi trombin terus akhirnya terjadi polymer, polimerisasi trombin kan me, akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah kemudian fibrinogen kualitas fibrinogen ini akan diperlihatkan oleh k ya dan angle kemudian terjadi clot, ya clot kemudian berjalan terus sampai kuat terjadi suatu clot uh, strength yang uh, apa puncaknya ya ditunjukkan dengan maksimum amplitudo yang dipengaruhi oleh uh, 80% oleh trombosit dan 20% oleh fibrinogen. Kemudian lisis. Nah, kemudian uh, pada pasien CAT ini kalau memang ya terjadi suatu VTE kita bisa melihat adanya e, trombotik ya, trombotik bisa kelihatan dengan di, di, e, apa dihasilkan nilai R yang pendek ya. Kemudian dengan, dengan K dan angle yang besar ya, angle yang besar. Kalau kemudian trombositnya platelet hypercoagulable itu ter berkontribusi maka MA-nya akan meningkat ya, maksimum amplitudonya akan meningkat. Nah, eh, saya sudah melihat beberapa sebelum presentasi ini mengenai peran tromboelastografi pada CAT. Ada beberapa yang signifikan, tapi saya lihat nilai-nilai yang eh, tertera di sana itu belum kelihatan ekstrim eh, saling eh, berbeda secara signifikan secara klinik mungkin ya, secara statistik mungkin eh, apa berbeda seperti misalnya nilai MA. MA masih sekitar 60, 70 begitu. Meskipun dia dibandingkan dengan kontrolnya positif ya. R-nya juga masih di sekitar 1, ya. Kemudian eh, maaf R-nya 1, sekian ya, 2 itu masih masih dalam batas normal tapi sudah signifikan ya. K-nya juga demikian. Nah, mungkin perlu lagi silahkan melakukan penelitian yang sudah terbukti misalnya pada kanker terjadi suatu VTE dibandingkan dengan mungkin kanker yang belum terjadi VTE. Apakah itu bisa kelihatan? Ya. Pengalaman kemarin ini agak melenceng sedikit pasien COVID kemarin yang ada trombotik sangat kelihatan. Dan nanti kita lihat juga eh, CI-nya di eh, referensi yang kemar tadi pagi saya lihat itu CI-nya juga masih masih baik ya. Artinya masih dalam normal kan 3 sampai um, minus 3 sampai plus 3. Jadi pada kasus uh, CAT itu saya lihat sekitar kira-kira satu -kira ya dan yang kontrolnya minus dua gitu. Pada prinsipnya bisa dokter Brilian, begitu Bu, Bu dokter Nini. Dokter Baik. Ya. Terima kasih dokter Usi, atas penjelasannya. Mudah-mudahan dokter Brilian eh, cukup jelas nih mendapatkan. Pencerahan, uh, silakan uh, para peserta. Bila ingin mengajukan pertanyaan, masih ditunggu. Kita punya cukup waktu. Ini buat Dokter Harry, belum ada pertanyaan, tapi Dokter Harry, saya ingin uh, mohon penjelasan. Mungkin barangkali bisa lebih detail. Tadi sudah dikemukakan oleh Dokter Harry begitu banyak parameter yang sebetulnya bisa dimanfaatkan dari apa-apa uh, yang keluar dari alat. Hematologi analyzer, gitu ya. ya. Baik yang sudah ditampilkan maupun yang masih di hiding, artinya butuh dibuka channel tertentu untuk bisa keluar parameternya. Nah, bagaimana sebagai klinisi, Dokter Heri eh, menggunakan atau memanfaatkan parameter-parameter ini? Bagaimana memilihnya? Bagaimana kemudian memintanya? Terutama untuk parameter yang sebetulnya memang belum di apa ya? belum dipublikasi bukan tapi belum dibuka begitu ya untuk umum karena sebetulnya memang kita dari laboratorium tentu menyediakan tergantung pada permintaan jadi eh, makin banyak yang mengerti seperti dokter Harry mungkin eh, apa namanya tekanan untuk bisa oke okay, dikeluarkan dong parameter ini parameter itu walaupun jangan lupa dokter Harry itu juga akan meningkatkan cost <laughs> baik silakan dokter Harry ya terima kasih pertanyaannya jadi memang kalau di Bandung itu para residen dan para trainee kami biasakan untuk membaca scattergram gitu dan WDF kemudian segala macam lah WNR itu sehingga karena apa karena dari situ sangat sangat mudah gitu kemudian baik dokter Najwa dokter Delita maupun dokter dokter patologi klinik yang lainnya itu dengan kami sama sekali tidak ada jarak gitu kami sangat dekat satu dengan yang lain dan kita bisa ngomong unek-unek apapun gitu uh, pokoknya santai lah ya tidak seperti mungkin di Jakarta mungkin berbeda situasinya di Jogja mungkin berbeda situasinya tapi kalau di Bandung sih aman-aman aja tuh gitu jadi saya tinggal bilang tolong dong print out si WPC WNR ini dan lain-lain gitu memang kalau untuk parameter yang research dan atau yang belum dibuka belum diaktifasi itu kami memang tidak minta gitu. Jadi seadanya aja. Tapi di situ udah udah jelas tuh karena ada WDF, ada WPC, ada WNR, kemudian ada red retikulosit, ada platelet optical, kemudian ada histogram baik itu platelet maupun RBC histogram gitu. Jadi saya bilang sama mereka a picture worth for a thousand words gitu. Gitu dokter. Baik, terima kasih Dokter Heri atas penjelasannya. E, masih ada pertanyaan lagi untuk Dokter Usi. Ini dari e, tetangga sebelah nih kayaknya ya dari Bu Ratna dari Jogja oh. juga. Tetangganya. Per apakah pertanyaan untuk Bu Usi, nih? Gak apa-apa biar disi rame-rame. Apakah CAT bisa terdeteksi dari pola parameter indeks eritrosit yang extended parameter silakan dokter Usi. ya terima kasih Bu Ratna ini adik saya ini sebetulnya yang menjawab beliaunya bukan saya ini <tuh. <tuh. ya jadi eritrosit itu di dalam patofisiologi CAT Ya akan uh, diaktifasi oleh podoplanin. Uh, ya. Jadi teraktifasi juga uh, eritrosit. Ya. Tapi dalam dan dia juga akan terperangkap oleh nets. Jadi nets itu kalau sudah ter, uh, dilepaskan, dia akan berlipat-lipat, ya berlipat-lipat menjadi banyak dan akan membuat perangkap terhadap eritrosit. Ya. Nah dengan uh, adanya seperti ini mungkin jumlah eritrositnya akan terganggu, ya, terganggu, tapi dari morfologinya mungkin tidak akan terganggu. Ya. Nah, tapi di uh, referensi bagaimana uh, apa faktor-faktor yang dilepaskan oleh sel uh, tumor itu mengaktifasi ini bagaimana aktivasi eritrosit jarang di uh, dibicarakan. Jadi sejak awal memang yang terlibat adalah banyaknya trombosit dari hematologi ya trombosit, leukosit, ya, dua itu. Ya. Nah untuk untuk yang e, red he tadi ya misalnya yang extended parameter seperti itu, nah ini mungkin terkait dengan anemianya saja sebagai tidak langsung ya terhadap e, cat nya. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh dokter Heri mungkin anemia pada kanker itu mungkin seperti itu. Jadi ini belum belum ada apa ya namanya e, laporan gitu ya apa saya memang belum baca gitu ya bagaimana peran extended RBC pada CAT. Jadi dalam hal ini CAT eritrosit juga e, berdampak ya berdampak. Gitu Bu Nana, minta maaf kalau tidak memuaskan nanti e, ke tetangga saja lagi ketemu saya. <laughs> <laughs> Baik, terima kasih Dokter Usi. Ini jadi teman-teman yang lain juga ikut mendengar pembicaraan antar tetangga. Nggak apa-apa, biar banyak yang tambah pinter. Eh, Dokter Agus, ada satu pertanyaan lagi dari Dokter Setiawati dari UGM RSUP Sarjito. Apakah WPC bisa membedakan gambaran matur like limfosit pada CLL dengan limfosit blast atau limfoblast krisis pada CML. Pada limfoblast krisis ya, blast krisis pada CML. Jadi apakah WPT itu bisa membedakan yang mature like lymph pada CLL dengan blast krisis pada CML? Silakan Dr. Agus. Baik, terima kasih. Uh, jawabannya bisa. Karena uh, blast si uh, Blast ALL itu bisa dikenali sama sama WPC ini sebagai limfoid. Nah, bisa misalnya CML dengan blastik crisis ALL sel blast ALL ini dikenali sebagai sebagai ALL. Bisa. Jadi jawabannya bisa. Asal dia sudah lebih dari 10%, itu uh, plastik krisis kan lebih dari 20 persen tentu bisa dibaca oleh hmm, WPC ini dan dikenali sebagai lini dari lymphoid. Ya. Oke okay. baik terima kasih Dr Agus mudah-mudahan jawabannya memuaskan nih Dr Setiawati. Uh, saya belum melihat ada pertanyaan lagi silahkan dari sejawat apabila ada yang ingin menanyakan sesuatu boleh juga angkat tangan jadi nanti uh, bicara boleh tidak perlu menuliskannya kalau ada silahkan oh ini buat dokter Usi tadi uh, ada chat dari dokter Ratna maaf maksudnya extended platelet parameter oh <laughs> silakan kalau mau ditanggapi ini pertanyaannya oh ya ya <laughs> ya jadi uh, platelet extended parameters itu Tadi kalau dari sistem ada IPF ya, kemudian ada dari alat lain itu ada MPV yang sudah lazim, kemudian ada MPC min platelet komponen, ada MPM, ada Plate Minum, uh, platelet mes, ya. kemudian ada variasinya, variasi dari pet, uh, MPM disebut MPMDW, variasi dari MPC disebut PCDW. MPM ini, eh, MPC ini, MPC ya, min platelet komponen ini menggambarkan suatu densitas trombosit. Jadi kalau trombosit teraktivasi seperti tadi, misalnya sel tumor mengeluarkan suatu sitokin yang akan menginduksi trombosit menjadi teraktivasi, kemudian trombosit akan mengeluarkan granulanya, ya tadi kan, granula granula akan dikeluarkan, isi ADP, kalsium, kalsium dan sebagainya nah kalau memang e, aktor e, degranulasinya itu artinya signifikan ya maka MPC-nya ini granularitinya akan menurun sehingga MPC akan turun nah, MES-nya, masanya juga akan turun nah kalau sum sum tulang ini masih baik bagus tidak terpengaruh maka trombositopeni misalnya terjadi trombositopeni ya ini kemudian akan terdikompensasi oleh Uh, apa namanya turnover ya dari MPV. Sehingga MPV akan meningkat atau IPF akan meningkat. Ini terjadi kalau dari uh, kuantitas dari uh, trombositnya karena pada kanker ini kan trombositopenia sangat umum ya. Kemudian ada lagi kalau dari apa ada PLCR, plat platelet to ratio ini juga se apa namanya seiring atau selaras dengan uh, trombosit yang besar dengan MPV. Jadi itu korelasinya positif dengan MPV. Jadi kalau misalnya MPV-nya meningkat, biasanya PLCR-nya juga meningkat. Kemudian ada PCT. PCT itu platelet crit. Itu seanalog dengan hematokrit. Jadi korelasinya sangat-sangat positif, sangat kuat dengan jumlah trombosit. Kemudian bagaimana dengan PMDW dan PCDW? Itu mengikuti sebetulnya, itu variasi dari apa namanya dari MPM dan MPC ya seperti RDW lah ya seperti RDW seperti itu. Jadi tapi ini belum banyak penelitiannya hanya dengan secara logika jika ada aktivasi trombosit di mana dia juga akan mem, mem, apa, memanjangkan kaki-kakinya pseudopodia ya itu akan MPV-nya akan meningkat. Tapi MPC dan MPM akan turun Demikian Bu Nana Nanti PR-nya untuk extended parameter untuk RBC saya cari dulu. <laughs> Siapa tahu ada ya. <laughs> Baik, terima kasih dokter Usi. Ini mudah-mudahan dokter Nana juga uh, masih memonitor ya. Uh, saya rasa ini pertanyaan terakhir dari uh, dokter Hantoro Gunawan dari Mitra Keluarga. Pertanyaannya ditujukan kepada dokter Usi dan dokter Heri. Bagaimana pendapat dokter bila ada klinisi yang menggunakan Dedimer sebagai inisiasi dan monitoring terapi antikoagulan faktor 11A inhibitor pada pasien VTE. Apakah cukup dengan saran monitor APTT untuk perdarahan? Silakan pendapatnya. Dr. Heri dulu, silakan Dr. Heri. Saya koreksi dulu pertanyaannya 10, uh, kan? untuk faktor 10 apa 11 kok saya dengarnya. Iya, saya juga curiganya sebenarnya faktor 10 tapi di sini tertulisnya 11. <laughs> oh, ya, mungkin 10 ya maksudnya. Iya, saya juga begitu tapi ini karena tertulisnya 11 saya baca 11 sebetulnya 10 ya. Monggo, Dokter Heri dulu atau Dokter Uci, boleh? Ya, Dokter Heri dulu. Boleh. Dokter Kalau menurut saya, eh, mohon maaf Sejawat ini nampaknya tidak mengerti gitu. Um, apa fungsi di dimer itu gitu. kan udah jelas-jelas bahwa di dimer itu yang paling bagus adalah negatif predictive value gitu sedangkan nilai yang positif di dimer itu nggak bisa digunakan tunggal kalau menurut saya dalam konteks apapun gitu. dia hanya bisa menunjukkan bahwa oh ini ada fibrinolisis oh ini tidak ada tapi pada orang diabetes di mana piwannya itu juga kurang ini tentu saja si di dimer bisa aja negatif atau normal gitu. Jadi nggak bisa tuh yang namanya di dimer itu digunakan untuk mengevaluasi apalagi untuk mengevaluasi apa namanya faktor 10A ini gitu. Dan juga untuk menginisiasi juga saya tidak pernah setuju gitu. Tadi saya sudah katakan bahwa memang ada beberapa center yang pada kanker begitu di dimer tinggi dia langsung tuh memberikan LMWH atau DOAX gitu. Padahal <laughs> ya nggak ngerti ya. Kalau saya pribadi saya tidak akan memberikan gitu. gitu. Karena kita udah jelas sih patokannya kalau pada medically ill patient kita gunakan padua score. Kemudian untuk itunya bleeding nya kita bisa gunakan improve bleeding bleeding risk gitu. Pada orang yang menjalani kemo udah jelas kita lakukan menghitung Corona Score. Jadi tidak ada di Daimler gitu. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ya, Heri. Silahkan ya. ya. Silakan, Bu Si. Ya. Mungkin tadi saya terlalu cepat apa ya. Sudah <laughs> mau lima menit soalnya. Ya. Jadi saya menegaskan lagi apa yang disampaikan oleh Dr. Heri bahwa parameter di dimer ini mempunyai sifat sensitivitas diagnostik yang sangat tinggi, juga nilai predictive value yang sangat tinggi. Sehingga manfaatnya hanya untuk eksklusi DVT atau trombosis, ya. Artinya kalau misalnya ada pasien dengan low probability, kemudian d dimernya negatif atau rendah, itu pasti bukan trombosis. Karena kalau ada trombosis, d dimer sensitif sekali, jadi mesti naik. Gitu. Jadi perannya d dimer di situ. Jadi d dimer yang tinggi itu bisa macam-macam. Bisa uh, pada penyakit banyak sekali. ya. Pada apa trombosis arteri juga demikian, pada orang tua juga tinggi, pada cancer juga tinggi, pada apa kehamilan juga tinggi jadi banyak sekali jadi saya, saya tadi di kesimpulan saya memang tidak ada biomarker tunggal jadi semua harus komprehensif gitu ya nah untuk monitor itu tadi pemeriksaan faktor 10a kita harus melihat dulu terap, pasien itu di terapi apa apakah di terapi heparin biasanya pakai low molecular heparin atau rivaroxaban jadi anti faktor 10A itu digunakan untuk mengukur ya mengukur uh, obat yang ada di dalam tubuh yang sesuai uh, yang meng, in, apa namanya yang targetnya adalah faktor 10A. LMBH, kemudian UFH juga faktor 10, Rivaroxaban tadi juga faktor 10, ya. Yeah. Kemudian uh, Apixaban juga faktor 10 sehingga sangat e, disarankan pemeriksaan anti faktor 10 ASC tapi di Indonesia belum ya belum masih disajaki gitu. Jadi bagaimana logikanya? Logikanya. Jadi prinsipnya tadi supaya ingat ya e, pasien yang di dalamnya itu sudah ada obat ya misalnya heparin atau rivaroxaban kemudian di e, misalnya heparin ya dia akan ber, e, heparin itu akan berikatan dengan antitrombin. Kalau sudah berikatan demikian, heparin itu menjadi lebih kuat aksinya. Jadi kerjanya diperkuat oleh antitrombin, terus dia gandengan gitu ya, berikatan. Terus kalau sudah berikatan dia ngapain gitu? Dia akan menetralisir faktor 10A itu heparin ini. Nah, jadi dalam percobaannya itu harus dilihat ya. Jadi uh, sampelnya kemudian ditambahkan faktor 10A yang berlebihan. Nah, kemudian itu akan dinetralisir oleh obatnya. Ya, misalnya tadi atau kompleks uh, anti uh, anti trombin heparin. Nah, kemudian uh, faktor 10 yang sisa yang masih residu yang tidak tertangkap oleh kompleks AT dan heparin itu kemudian akan memecah substrat yang ditambahkan kemudian akan memberikan suatu produk yang berwarna produk namanya penitroanilin yang berwarna nah ini kemudian diukur ya demikian mungkin sudah jelas ya jangan sampai salah lagi demikian Bu Nini baik terima kasih banyak Bu Usi sejawat sekalian kita memang sudah sampai di ujung waktu yang dialokasikan sudah 30 menit ya uh, Ijinkan saya meresume sebentar dari ketiga pembicara. Jadi dokter Agus Kosasih tadi sudah menyampaikan tentang kegunaan WPC channel untuk screening leukemia akut di mana dijelaskan bagaimana sebetulnya kita bisa memanfaatkan WPC ini untuk men screening awal apakah dia myeloid lineage ataukah lymphoid lineage pada leukemia akut. Kemudian dokter Usi menyampaikan dengan sangat jelas tentang cancer associated thrombosis yang membahas begitu banyak parameter yang sebetulnya bermanfaat. Tapi perlu diingat bahwa tidak ada satupun marker dengan menggunakan hanya satu saja bisa mendeteksi atau mengevaluasi adanya trombosis pada kanker ini. Jadi banyak parameter yang bisa digunakan dan saat ini sebetulnya dedimer cukup baik ya sambil menunggu parameter yang lain yang masih dalam research. Kemudian Dokter Heri sudah menyampaikan bagaimana peran dari parameter-parameter hematologi dan hemostasis tadi lebih banyak pada hematologinya memang dalam uh, cancer management jadi tadi juga dibahas bagaimana kita bisa memanfaatkan IPF, uh, Red HE, kemudian channel dari WPC, WNR maupun WDF. Jadi mudah-mudahan komplit kita siang ini mendapatkan banyak manfaat dari Dr. Agus, Dr. Usi, dan Dr. Heri yang sudah membagikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya sehingga kita bisa bertambah apa yang kita ketahui sejauh ini. Terima kasih banyak kepada ketiga pembicara, Dr. Agus, Dr. Usi, dan Dr. Heri. Mudah-mudahan pahala mengalir untuk Amin. kita semua yang berbagi ilmu. Amin. Saya kembalikan ke MC Bu Agnes, silahkan. Terima kasih Dokter Nini karena telah memimpin materi hari ini dengan sangat baik dan juga kepada ketiga narasumber yaitu Dokter Agus, Dokter Usid, dan juga Dokter Heri telah membagikan pengetahuan dan pengalamannya. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, saya mohon izin untuk kepada moderator dan juga speaker untuk tetap menyalakan kamera karena kita akan berfoto bersama sebagai dokumentasi acara hari ini. Silakan tersenyum yang paling manis dan paling baik dan menghadap ke kamera. Saya akan menghitung satu. Oke Bu Dewi juga. Oke. Terima kasih Bu Dewi sudah menyalakan. Kamera. Oke. Saya akan hitung sampai tiga untuk difoto. Satu, dua. Tiga. lagi lagi sekali lagi dengan jempol ya. satu dua tiga oke terima kasih baik Hari, terima kasih, terima kasih. Ya, sampai jumpa kasih. Ya, selalu ya sama-sama dok ya amin baik uh, sebelum kita menutup untuk sesi Pagi hari ini uh, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit update dan juga overview mengenai PT Sismik Indonesia khususnya nanti akan dikerucutkan kepada produk hematologi dan hemostasis. Saya mohon izin untuk beberapa menit saja, saya akan izin untuk uh, sharing screen. Mungkin selama saya presentasi uh, dari host akan mengirimkan link untuk mengisi feedback form sehingga kami mendapatkan masukan supaya kedepannya dapat menyajikan acara webinar yang lebih baik lagi dengan konten yang juga tetap menarik. Okay. Saya izin untuk sharing screen. Okay. Apakah screen saya sudah terlihat? Oke, okay, pada siang hari ini saya ingin memaparkan mengenai produk dari Sysmex hematologi dan juga hemostasis. Yang, yang saya berikan judul adalah "Shaping the Advancement of Healthcare", karena setiap waktunya pastinya Sysmex selalu berkomitmen untuk terus bergerak ke arah yang lebih baik, terutama dari sisi perkembangan teknologinya. Dan hari ini saya akan memfokuskan hanya untuk dua produk saja, seperti yang diketahui, sebenarnya untuk Sysmex kita memiliki produk lainnya. Uh, seperti imunologi, urinalisis, dan juga uh, dan juga life science. Oke, okay. uh, saya mulai saja presentasi saya. Uh, sebelum itu, uh, saya ingin refresh saja bahwa SISMEX sudah berdiri sejak tahun 1968 dan tepatnya headquarter kami di Kobe dan saat ini kami memiliki berbagai uh, atau memiliki headquarter di beberapa Uh, negara seperti Singapura untuk Asia Pasifik, Shanghai Hamburg dan Chicago dan saat ini Smak sudah mendistribusikan produk-produk laboratorium lebih dari um, lebih dari sekitar 74 negara di seluruh Indonesia seluruh Indonesia, dunia dan ini adalah gambaran dari fasilitas SMEX dan kami karena memiliki basis R&D atau kami produk kami berdasarkan penelitian yang sangat dalam dan sangat masif sehingga untuk fasilitas kami juga mostly didominasi dengan fasilitas R&D. Ini adalah yang berlokasi di Jepang yaitu di Kobe, tapi kami juga memiliki lokasi R&D di benua lainnya seperti di Eropa di Jerman dan Amerika di Chicago untuk di Indonesia sendiri, PT Sismac Indonesia bertempat di Jakarta, lebih tepatnya lagi ada di Cyber 2 Tower. Dan untuk di Indonesia, kami dibantu dengan distributor kami, yaitu PT Sabah Indomedica dan PT Kesalab Surya Medica. Dan untuk Sismac sendiri di Indonesia, kami sudah tersertifikasi dengan ISO 9001-2015, serta tersertifikasi juga dengan CDAKB, yaitu cara distribusi barang alat kesehatan dengan baik dan benar dan untuk area Jabodetabek kami sudah membuka untuk servis region online order. Dan kami untuk meningkatkan kepuasan pelanggan setiap tahunnya, setiap tahun kami selalu melakukan survei untuk memastikan pelanggan kami tetap dilayani dengan standar yang baik, tidak menurun bahkan kami akan selalu meningkatkan setiap tahunnya. Oleh karena itu kami juga sudah dilengkapi dengan berbagai macam software seperti CRM ini untuk yang memastikan bahwa setiap feedback yang diberikan kepada kami ditangani dengan baik, karena tidak hanya pada level staff saja yang memonitor, tapi juga sampai level pimpinan perusahaan. Jadi, ini sangat dipantau pimpinan perusahaan, tidak hanya di Indonesia, tapi sampai juga ke regional. Sehingga, semua customer yang semua customer di Indonesia itu ditangani dengan level satisfaction yang sama. Dan untuk memastikan bahwa setiap feedback dari customer ini ditangani kami juga membuka call center untuk dari Senin sampai Jumat pada pukul 8 sampai jam 9 malam dan di luar jam tersebut masih ada nomor untuk on call yaitu di hari Sabtu dan Minggu dan memastikan bahwa penggunaan alat kami dengan dapat digunakan dengan standar yang baik kami juga memiliki training center di mana kami melakukan training secara berkala dan tentunya untuk misalnya pesertanya adalah analis kami memiliki SKP untuk patelki juga Nah ini kurang lebih gambaran dari kantor kami di Sismax yaitu di Cyber 2 Tower. Kami memiliki showroom untuk alat-alat terbaru kami. Mungkin jika pandemi ini sudah berlalu kami sangat welcome sekali jika dokter ingin visit ke kantor kami dan juga melihat produk-produk terbaru kami apa saja. Itu ada di showroom kantor kami. Dan demo pun juga memungkinkan jika memang dibutuhkan ini adalah kurang lebih cabang dari distributor kami di mana dari sabang sampai merauke kami memiliki kami memiliki perwakilan-perwakilan sehingga jangan khawatir jika letaknya jauh dari Jakarta di mana Sismek Indonesia sendiri di Jakarta tapi kami sudah dibantu dengan distributor kami Kristalab dan juga Saba dan dan distributor kami juga kami kontrol untuk level pelayanannya, sehingga sama dengan Sismic Indonesia. Jadi jangan khawatir untuk pengguna di luar Jakarta, pelayanannya akan kami pastikan tetap sama levelnya dengan customer yang di Jakarta. Dan ke masuk ke produk, mungkin ini adalah sedikit update saja, karena untuk hematologi nanti kita akan lebih bahas, lebih lanjut mengenai penggunaannya secara real di laboratorium pada sesi workshop pada siang hari nanti. Di sini saya ingin sampaikan bahwa Hematologi Max memiliki portfolio yang sangat lengkap mulai dari 3 div sampai dengan sistematisasi. Meliputi juga slide maker, juga digital imaging. Menanggapi pertanyaan Dr. Ratna sebelumnya pada sesi ilmiah, jika ditanyakan WPC channel dapat dianalisis di alat yang mana, seperti yang sudah Dr. Agus sempat sampaikan juga, mulai dari XN1000 ke atas, yaitu mulai dari XN series. Namun XN series ini bisa di di terdiri dari XN10 atau XN20. Jadi yang bisa menganalisis WPC adalah XN20. Sedangkan untuk XN10 belum bisa. Jadi asalkan XN series yang dimiliki oleh dokter adalah terdiri dari XN20, itu sudah bisa melakukan analisis WPC. Bagaimana cara tahunya apakah XN di tempat dokter adalah 20 atau 10? Cukup dilihat list yang ada pada pada alat. Jika berwarna biru, itu adalah XN20 jika warna hijau adalah XN10. Jadi as simple as that. Dan untuk parameter lainnya seperti reticulocyte, IP, FWP, dan juga ret HE, sebenarnya itu bisa mulai diperiksakan dari XNL series. Jadi tidak harus XN series, tapi XNL series ini juga sudah dapat memeriksakannya. Jadi, uh, Cismac memang umpa, uh, melihat bahwa parameter ini sangat bermanfaat dan tidak hanya lab besar saja yang memiliki pasien-pasien seperti anemia, kanker dan lain-lainnya. Pastinya untuk kelas menengah pun sudah memiliki pasien-pasien dengan profil seperti itu. Sehingga dengan alat yang middle segment seperti SNL series ini sudah mampu untuk melakukan analisis yang um, dengan parameter khusus. Namun memang hanya alat SN series saja yang bisa diintegrasikan lebih lanjut dengan slide maker dan juga digital imaging seperti XN1500 dan XN3000. Lebih lanjut mengenai parameter, mungkin di sini saya berikan summary di mana alat hematologi Sysmac XN series dan juga XNL series memiliki parameter yang lebih banyak dibandingkan parameter hematologi pada umumnya. Contohnya saja untuk CBC, kami sudah melengkapi parameter NRBC untuk XN series. Nah, di sini setiap sampel sudah langsung dihitung NRBC-nya sehingga jika terjadi uh, ditemukan NRBC lebih dari 10 per 100 WBC, jumlah WBC akan dikalkulasi atau dikoreksi secara otomatis oleh alat. Selain itu, kami juga melengkapi parameter CBC kami juga dengan presentase RBC yang mikrositik dan juga makrositik. Tentunya ini akan sangat berguna untuk uh, mendiagnosis anemia. Dan untuk diff sendiri kami juga label dengan diff karena ini berbeda juga dengan perhitungan diff pada alat hematologi umumnya karena kami sudah menambahkan differential keenam yaitu immature granulosit selain itu juga kami memiliki dedicated mode untuk sampel-sampel yang ekstrem leukopenia yaitu low WBC mode jadi umumnya hematologi analyzer dengan WBC di bawah 1000 sudah tidak bisa lagi mem menghitungkan diff -nya. Namun dengan low basic mode ini masih sangat dimungkinkan karena jumlah sel yang dibaca uh, lebih dua kali sampai tiga kali lebih banyak dibandingkan whole blood mode. Dan lebih lagi spesial parameter seperti reticulocyte dan ret HE tadi mungkin sudah cukup dibahas lengkap dengan dokter Harry uh, kaitannya tentang pasien cancer. Namun di sini saya ingin tambahkan bahwa parameter retik dan juga ret HE dapat membantu membedakan diferensiasi FID atau IDA. Jadi membedakan antara anemia diferensiasi besi, fungsional dan non-fungsional. Tentu saja tidak berdiri sendiri, harus digabungkan, digabungkan dengan parameter lainnya di laboratorium. Dan sebagai tambahan, uh, terdapat juga beberapa guidelines yang menyatakan bahwa ret HE dapat menjadi alternatif tes dari transferin satu rasa untuk mengevaluasi status besi dalam memantau respon dari iron terapi. Ini guidelines yang di, uh, sudah mencantumkan adalah kadoki tahun 2006, NIC 2004 sebenarnya, tapi sudah diperbaharui di 2015 dan masih dicantumkan bahwa red HE menjadi pemeriksaan yang alternatif. Oke, okay, selanjutnya. Uh, adalah patlet uh, F ini juga ini merupakan suatu terobosan baru dari XN series di mana patlet F ini memiliki atau menggunakan pewarna khusus untuk patlet jadi pada waktu terjadinya pada sampel terdapat fragment dari RBC pada channel ini tidak lagi mengintervensi jadi hanya patlet saja yang dapat uh, yang akan dihitung pada channel ini jadi akan sangat sensitif dan sangat spesifik dari di penelitian yang kami lakukan di Indonesia, kami mendapatkan bahwa CV dari patelat pada channel ini didapatkan masih dikurang dari 55% untuk patelat kadar 20.000 ribu. Jadi memang sangat spesifik sekali dan sangat presisi sekali. Dan sudah dikorelasikan juga dengan gold standard yaitu pemeriksaan CD41 dan CD61. Tentunya ini dari IPF ini harapannya dan juga sudah ada papernya yang mendukung bahwa IPF dapat mensupport differential diagnosis dari trombositopenia dan terapi monitoringnya. Dan yang terakhir dari pemeriksaan darah adalah WPC channel. Mungkin saya tidak bahas terlalu dalam karena tadi sudah sudah dikupas dengan sangat dalam sekali oleh Dr. Agus. Selain darah, XN series dan juga XNL series sebenarnya sudah bisa melakukan analisis cairan tubuh. Dan terdapat lima tipe cairan tubuh yang sudah dapat dianalisis langsung dengan alat. Dan ini sudah mendapatkan clearance dari FDA. Yaitu cairan yang dapat dianalisis adalah cairan otak, cairan paru, peritoneal termasuk CAPD dan juga asciites, serta cairan sendi. Tidak diperlukan special treatment dan hasilnya ini sangat cepat dan reliable. Tentunya akan berguna untuk emergency medicine. Dan Integrasi lebih lanjut, jadi tidak hanya blood counter saja, sebenarnya XNSRS ini dapat diintegrasikan dengan slide maker untuk pembuatan preparat otomatis dan juga digital imaging, yaitu di ICT. Jadi kami menawarkan all-in-one hematology in one system. Ini adalah beberapa fitur ini adalah beberapa fitur yang uh, akan yang dapat ditawarkan oleh DICC, di mana karena sudah melakukan secara digital, memungkinkan untuk data manajemen yang lebih baik, sharing experience yang lebih baik, dan juga tentunya dengan sudah digital, delikusi, dan traceability result itu juga dimungkinkan. Untuk lebih jelas lagi mengenai digital imaging dari Sysmax, uh, kami mengundang para... Profesor, dokter, Bapak-Ibu sekalian untuk mengikuti sesi di siang hari ini. Karena kami menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan produk terbaru dari sisi digital imaging yang akan dipasarkan oleh Sismax. Jadi kami mengundang Profesor, dokter, Bapak-Ibu sekalian. Ini kurang lebih gambarannya jika morfologi ini dilihat pada layar kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi sangat resolusi sangat baik dan tentunya pada waktu analisisnya juga akan menjadi sangat baik dari sisi akurasinya. Ini adalah kurang lebih uh, benefit yang dapat di enjoy oleh laboratorium pada waktu menggunakan benefit, uh, systematization dari Sysmax di mana lab bisa beroperasi dengan lebih efisien karena semuanya sudah dalam satu sistem dan kami juga memiliki Parameter yang sangat lengkap sehingga um, untuk untuk pemeriksaan ataupun monitor pasien hasil pemeriksaan labnya bisa lebih komprehensif dan mungkin dari sisi operasional kami juga bisa menerapkan beberapa rule sehingga jika diperlukan duplo ataupun penambahan parameter dapat dilakukan otomatis tanpa harus ada intervensi dari analis. Dan misalnya saat ini dokter hanya menggunakan XN 1000 misalnya dan kedepannya ingin ditambahkan dengan slide maker atau bahkan ditambahkan unit yang menjadi XN 2000, itu sangat terbuka karena konsep dari hematologi systematization ini adalah konsep yang fleksibel. Oke okay. selain itu juga untuk untuk memastikan bahwa setiap customer kami mendapatkan bahan kontrol yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan, kami menawarkan QC kontrak program. Jadi dengan QC kontrak ini kami memastikan bahwa customer kami akan mendapatkan jumlah kontrol dan kalibrator dengan sesuai kebutuhan. Karena kami karena seperti yang kami mendapatkan feedback dari customer-customer kami bahwa uh, untuk forecasting dari kontrak ini QC ini akan menjadi sangat challenging karena harus dipesan sekitar 5 sampai 6 bulan di awal. Oke, okay. Saya lanjutkan mengenai hemostasis solutions yang dapat kami tawarkan kepada Profesor, Dokter, Bapak, Ibu sekalian. Saat ini ini adalah portfolio dari Coagulation Analyzer kami, mulai dari CA600 dan CS series. CS series ini saya berikan label dengan seperti ini karena sudah menggunakan teknologi yang paling canggih saat ini, yaitu multi-wavelength technology. Dan meskipun berbagai macam konfigurasinya, namun reagen yang digunakan antara konfigurasi masih tetap sama. Hanya yang membedakan mungkin nanti adalah kemampuan untuk memeriksakan parameter hemostasisnya, apakah hanya bisa coating saja, kromogenik, atau immunoassay. Dan ini adalah kurang lebih parameter-parameter yang dapat diperiksakan dengan alat hematologi, maaf, koagulasi dari Sysmex, yaitu untuk coating sendiri kami sudah memiliki satu Parameter tambahan yaitu direct thrombin inhibitor, dari sisi kromogenik kami memiliki direct faktor 10 inhibitor dan juga kami sudah bisa melengkapi dengan patat agregasi sebenarnya untuk alat CS series, terutama untuk CS2500 dan CS5100. Dan ini yang tadi sempat saya tekankan mengenai teknologi yang digunakan oleh Sysmex adalah multi wavelength teknologi. Kenapa kita memerlukan multi wavelength teknologi? Karena kondisi hill atau hemolisis, ikterik dan lipemik ini tidak seringkali kita temukan dan dengan adanya multi wavelength ini harapannya bisa mengatasi tantangan tersebut. Karena dengan adanya beberapa teknologi beberapa multi, beberapa wavelength untuk memeriksakan parameter hemostasisnya, harapannya ini bisa mendapatkan wavelength yang optimum untuk membaca parameter tersebut. Contohnya saja di sini yang saya coba tampilkan adalah parameter am APTT pada DPMX sample. Pada defaultnya akan dibaca apa clotting itu akan dibaca pada panjang gelombang 660 nanometer. Namun pada panjang gelombang ini perubahan atau perubahan panjang gelombang ini tidak terlalu signifikan dan kurvanya jadi tidak terlalu signifikan sehingga kemungkinan besar hasil pasien akan memanjang namun jika kita pindahkan ke wavelength lainnya, yaitu 800 nanometer, terlihat kurva yang terbentuk jauh lebih baik. Sehingga dengan ini alat CS series kami tetap bisa melaporkan hasil dengan akurat. Ini adalah tambahan terobosan baru juga karena sudah bisa melakukan pemeriksaan agregasi platelet dalam satu alat. Jadi hemostasis primer dan sekunder dapat dilakukan dalam satu alat. Dan partai agregasi ini yang bisa diperiksakan adalah agregasi terhadap ADP, evinefrin, kolagen, rasidonik, dan juga resosetin. Untuk penggunaannya sendiri di laboratorium, kami memiliki beberapa fitur yang pastinya akan membantu dan juga dari sisi kemudahan dan juga sisi safety untuk tenaga kerja di laboratorium. Contohnya saja, kami sudah menggunakan cap piercer, sehingga tutup tabung tidak perlu dibuka. Jadi alat akan langsung mengambil atau mengaspirasi sampel nah langsung ke tabung sitrat yang sudah disiapkan. Dan kami juga memiliki reagent holder yang memiliki fitur untuk tilt-nya, sehingga dapat mengoptimalkan jumlah reagen yang akan digunakan oleh alat kami. Dan pada waktu ditempatkan pada alat, kami memiliki um, fitur reagent cooler, jadi kami memastikan bahwa stabilitas dari reagen akan bisa digunakan sampai uh, sangat optimum sekali. Dan untuk monitoringnya sudah ada lay, pada layar jadi kita bisa melihat pada posisi yang mana reagen itu ditempatkan, lot number-nya dan sisa tesnya juga berapa itu bisa dilihat pada layar. Dan di sini juga sudah ada color coding jadi kita tahu uh, yang mana reagen yang akan habis atau yang masih penuh sehingga dapat dipersiapkan untuk penggantinya jika memang sudah akan habis. Dan di sini terkait HEAL tadi, kami memiliki fitur untuk pre-analytical check di mana alat akan memberikan flagging di mana di sini ada tiga flagging yaitu hemolysis, ikterik, dan lipemik. Jadi kalau dokter melihat nanti pada alat, di sini akan ada flaggingnya. Hem adalah untuk hemolysis, ik adalah untuk ikterik, dan lip itu adalah untuk lipemik. Dan misalnya memang selain dari sisi HEAL, alat kami juga memiliki Sampel volume check jadi tidak hanya dari sisi kualitas sampel tapi juga dari sisi kuantitas apakah jumlahnya cukup untuk melakukan pemeriksaan tentunya ini bukan hanya sekedar untuk jumlah volumenya cukup tapi sebenarnya adalah uh, uh, proporsi terhadap antikoagulan yang digunakan pastinya jika tidak sesuai dengan standar ini bisa menimbulkan hasil yang memanjang karena kelebihan dari antikoagulan yang digunakan pada tabungnya dan di sini sudah ada flag-nya juga dengan uh, kalau misalnya memang jumlahnya tidak sesuai standar akan terimbul flag fall. Oke, okay, ini adalah uh, summary dari apa yang bisa ditawarkan oleh CS series yaitu setting new standard on hemostasis setting testing, nah, di mana kami memastikan bahwa hasil dan juga dari hasil dan juga interpretasi dari sampel baik yang mengalami heal atau tidak, ini dapat lebih akurat. Karena kami tadi sudah memiliki beberapa panjang gelombang untuk mengantisipasi kondisi hill ini dan juga memastikan bahwa sampel yang dianalisis oleh alat itu memiliki volume yang cukup. Sehingga tidak ada lagi masalah dari sisi pengencerannya dengan anti digunakan pada tabung sitrat. Dan karena di sini sudah lebih banyak parameter, kami pastinya ingin bahwa parameter yang didap yang dapat dilaporkan oleh CS ini memiliki extended clinical use di lapangan. Dan karena tadi sudah bisa melakukan agregasi dalam satu alat, kami menyajikan juga eh um, hemostasis yang primer dan juga sekunder dalam satu device sehingga ini akan sangat mudah dan sangat streamline pemeriksaan di laboratorium. Mungkin itu yang akan yang dapat saya sampaikan mengenai update dari Sismex Indonesia di mana tadi tagline kami adalah shaping the advancement of healthcare pastinya adalah untuk better laboratory analysis, clinical decision and the most important is patient care atau patient outcome. Mungkin itu yang uh, saya sampaikan mengenai Sismex dan um, dan merupakan juga sesi terakhir untuk webinar pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini. Untuk itu sebelum saya menutup acara hari ini pagi ini kami mohon untuk seluruh peserta dapat mengisi feedback form melalui link yang sudah ditampilkan pada layar Anda atau yang sudah di copy juga oleh host pada kolom chat untuk di untuk diisi karena ini adalah merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat jadi bisa di scan dari QR code yang ditampilkan pada layar atau klik link pada kolom chat. Oke. Okay. Baiklah, dengan demikian acara webinar untuk pagi hari ini sudah selesai. Bagi para peserta workshop hematologi SISMEX, mohon diperhatikan bahwa link Zoom yang akan diakses adalah berbeda dengan link Zoom pada pagi hari ini. Link Zoom yang baru ini dapat dilihat pada email yang dokter gunakan pada waktu registrasi atau panitia juga sudah mengirimkan melalui WA untuk reminder link tersebut. Silakan mengakses link yang baru untuk mengikuti workshop pada siang hari nanti. Pada saat ini, link registrasi sudah ditutup. Apabila dokter masih ingin melakukan pendaftaran, silakan menghubungi nomor yang tertera pada announcement kami, atau kami juga akan copy pada kolom chat lagi. Nanti, kami akan memberikan link untuk akses web, workshop pada siang hari. Baiklah, saya tutup untuk acara pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi Profesor Dokter Bapak Ibu sekalian. Dan sampai bertemu kembali pada sesi workshop pada pukul satu siang. Salam sehat dan selamat siang.